الله الرحمن الرحيم. أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فأصبح مقد دي صبا موسى في المدينة تنجل المدينة oleh dadi khaifan hale wong sing wedi. Ya taraqqabu engkang nginjen-nginjen sapa Musa, manane wedi-wedi kuwatir, manane yang tadi tegese ngenteni sapa Nabi Musa mak ing perkara yang lalu kang bakal merkoe sapa Musa ku ing mak minci adil qatili saking arah wong sing dipateni. Wis singkate cerita wingi Nabi Musa jotos tiang kipti ngantos mati. Ketika Nabi Musa dalam ketakutan, faizan mengkenalikannya mengkono. Al-Lazi utai wong istan sorokan jaluk tulung sopa lagi wong Musa bil amsi yang dalam wingi. Iku yastas rikuhu iku bengok-bengok jaluk tulung sopa lagi wong Musa. Yastas itu sedikit jaluk tulung sopa lagi wong Musa ala kipti yang atas wong kipti al-khorokan dia. Wingi Nabi Musa iku nulung wong Israel sing jotosan mek wong Kipti. Terus Nabi Musa bela tiyang napa? Israel. Wong Kipti ne mati. Saniki wong Israel tukaran menang mek wong Kipti sing liya. Ora dawuh lagu maring wong Israel sapa Musa Musa innaka tatamni sira la kawiyur ning dirong sing sesat mungkir kan jelas. Bayinul ghawayat itu banget sesat, banget jelas sesat. Timang krono perkara fa'al takang nglakoni sira kuwi ing ma'am sing dalem wingi wal yauma lan lakoni ing saiki. Iki jotosan tak bela, saiki jotosan lunar wong kok gendenge ngono, wong kok dolime kok. Falamma an aroda, mongko semangsane ngarepno sapa Nabi Musa. Utai ma an Zaidah tu cerita. Ayyab tisha, ing yen to jotos sapa Nabi Musa, filadi ing wong. Wa kang utai lazi ku aduun, iku musuh laguma kedua Musa lan Israel. Eli Musa segitu Musa wal Mustawi sibeh lan Mustawi sibeh itu mana Israel. Kala dawuh sapa Al Mustawi suwong sing jaluk tulung zonan. Ale wong sing nyongko ana usah temne Musa yap tisu bakal jauh tos sapa Musa bihi kelawan Al Mustawi. Lama kora lagu. Ya Musa aturitu antak. Lima kron perkara kola kang wis kadung uta kang ucap sapa Al Mustawi tong Israel lagu marang Musa ngucape ya Musa ri Musa. Aturi dono to ngarepno sira antak kula ento mateni sira ning ingsun kama kotalta. Kaya oleh mateni sira nafsa ning awa-awaan uta ing wong bil am sing dalem iki. Inturi dhewe ora ngarepno sira e maturi dhewe sing ora ngarepno sira ila antak kula kecuali ento ana sira iku jabar niku wong sing uta sasa uta sing sombong fil arti ing dalem iki. Wama turidulan orang ngarep no siro antakuna yang tau no siro yunal muslihi naiku wong sing ngelakoni kebaikan. Fasami amu kokrumu sopa al-kipti wong kipti. Wong kipti sing api jodotan be wong Israel. Ono Nabi Musa berarti diantiko. Dalika ing kaula kaula Israeli maksudnya omongan yang Israel mau. Fa'alima mau ngerti sopa wong kipti anal kodila satu no sing mateni wingi ku Musa-Musa. Fantola kamu kebudalan sopa wong kipti la Fir'ona maring Fir'on fa'akbaru. Mongko cerita anak sokong kipti gue Fir'aun bidalika kelawan kaunil kotil Musa bidalika ibi kaunil kotil Musa. Seng cerita anak nak pembunuh ibu Musa. Pak Amar mau ke perintah sokong Fir'aun Fir'aun adab basit yang kira perong sing tukang eksekutor tukang nyebelah bikot li Musa kelan mateni Musa. Pak aku tu mongko tu mandang sokong bani Israel sokong wong wong Mesir di sekitar ike dalam jalan ilagi menuju maring Musa. Terus wajah arojilum min aqsal Madinah biasa. Wajah anak teko sapa rajulun wong lanang. Gua te rajul minu ali Fir'aun iku wong mukmin saka keluarga Fir'aun. Min aqsal Madinah ti saking sisi Madinah, sisi akhire Madinah, marane wong pojok akhire hati sisi akhire Madinah. Ya sa hal itu mandang sapa rajul, ya sa utek itu mandang kok cepet-cepet sapa rajul di masjid ing dalem lakune rajul. Mintori kan saking dalan akrobane luwe parek, mintori kin saking dalane ali Fir'aun.
Kala ngucap sapa raja ya Musa ya Musa innal mala atamne bolo wadine Firaun. Eming kaum Firaun aku ya tamiru naik padha rembukan. Mane darani muktamar. Iki tamaro ya tamiru iktimaron muktamar iku konferensi utawa keputusan bersama nih. Innal mal al-fatamne bala-balane Fir'aun iku ya tamiru na iku padha kumpul-kumpul sapa padha muktamar sapa al-malak dika tentang sira ya tasawaruna tegese padha musyawarah sapa alu Fir'aun fika ing dalam sira liyak tulu sapa mateni sapa alu Fir'aun ka ing sira fakrus mongko metu wa sira menal Madinah desa ing Madinah Madinah maksudnya kota Mesir ini laka menanasih satu menengah senang kamaring sira menanasih hina setengah sanggeng wong sing paring nasihat kabeh manane sing duwe niat ape kabeh fil ambe ing dalam pentas luhuru si kelamet fakor jamu komia sopo Fir'aun fakor jamu komia sopo Nabi Musa minyak sanggeng Medina ke ifar hale wong sing wedi ya taro kebukang arep-arep sopo Musa luhu katolibin manane minjen-minjen ku harap-harap cemat ya yang nyusuline pencari Allah sabwohi utama manane arep-arep pertolongan Allah iya ku ing Musa. Kala dawuh sapa Nabi Musa, Rabbina jini minal qawmi zalimin. Rabbi do pengeran ingsun nasi kula turi nyelamet to panjenengan ingsun minal qawmi zalimin saking kaum-kaum sing zalim. Manane kaum Fir'aun atese kaum Fir'aun. Walam atawa jahat, walhasil niku cara sak niki pokoke kaum Mesir mlayu dugi Yordan. Anggap ae Fir'aun utang Mesir Madian sak niki dari Yordania. Berarti Mesir mlayu nganti dugi nopo? Yordan. Walam atawa jahat lan semangsane berarah ya menawan mengarah sapa Musa eko sudah tegese ngarah sapa Musa diwaji ing arah wajah Musa ngarahno tilko Amadian ing sisi kota Madian jihada tegese arah Madian waya di Madian korya tu Syu'aib niku desane Abi Syu'aib narien mati rota sama niati ayam ini iku perjalanan 8 hari mimis rota ing Mesir kirien Mesir Yordan niku ditempuh pinten 8 hari perjalanan unta. Berarti nak saat ini misalnya pesawat ke bintang ke 2 jam, 6 jam, setengah. Mimis surah tangi Mesir. Sumiat dan arani opo ikilah daerah Madian di Madian Aglan Madian. Madian bin Ibrahim. Terus Madian itu putranya Nabi Ibrahim. Walam yakun nan ora ngerti sopo Nabi Musa. Walam yakun nan ora ngerti sopo Musa. Lam ora ano sopo Musa ya iku. Iku ngerti sopo Nabi Musa. Tori koha ing jalan moro Madian. Kala dawuh sapa Nabi Musa asar menawa ana pengiran ingsun ayat ya. Ing yen tonu dina ingsun nyitu ana sapa Allah ne ingsun. Sawa sabil ing dalan sing cecek. Kostatori iki tegese dalan sing tengah-tengah cepet. Aitori kil wasati, aitori kal wasati tegese dalan sing cepet utawa aitori kal tegese dalan al wasato kang tengah-tengah kang cepet mulu. Ileha maring tok matiya. Far salamu kang utus sapa Allah wa ta'ala lagu krana are Musa malakan ing malaikat. Iya ki kang ana ing kahanan malaikat anjazun utawi ana napa jenenge tongkat utawi pemandu niku fantola kok moko budalan sapa Musa iki fantola kok moko budalan sapa al malak malaikat siklan Musa ilaika marik matian walamma warada ma amadian walamma warada lan semangsane ngliwati sapa Nabi Musa ma amadian ing banyu tempat te wong madian bi maknane ma amadian maknane bi'rin fiha ay wasala ilaiha banane mak umatian tegese biron utawi mak umatian iku rupa sumur fiha kang ing dalam kota Madian ewa sholat tegese itu mau kota Nabi Musa ilaiha maring Madian ketika Nabi Musa tok kawasan Madian wajah dalam kau mau doi sopo Musa alik wajah dalam alaihi ing atas mak umatian ummatan ing sekelompok jamaatan tegese sekelompok minan nasi sange manusia yasuna ingkang podo nirami utawa ingkang padha ngombeni sapa annas mawasyahum en kewan-kewane annas bahwa jajalan metu sapa Nabi Musa min durhim saking liyane umat siwahum salian umat wong lanang-lanang iku metuhi imro'ataini ing wong wedok loro wajada min duni imro'ataini tajudani kang tengok-tengok sapa imro'atani manane iku tengok-tengok nunggoni wedi setan naani dite nunggoni sapa imro'atani afna mahuma eng wedhus loro ne imro'ataini alimma isange bayi. Manane yes nunggu antri ning akhire nunggu ni wedhus nunggu antri mendhet toyo ne. Ola dawuh sapa Musa Musa lagu mamare imro'ataini maqot hukuma. Maiko apa maqot hukuma utawi alasan kowe tengok-tengok ema tegese iku perkara ema sak hukuma. Maiko apa sak hukuma utawi tinggal sira loro latas kian iku ora nyirami sira loro.
ya ya falan ora tadawu sapa wedok loro lanaski hatta istiroria lanaski ora nyirami kita hatta istiro sehingga bubaran sapa aria untuk arwah kira brong sing anggon jamuroin jamae la patroen nah kira kita maca napa hatta istiror riau jamuroin ai artiku nate kebali sapa umat ansak ihin saking oleh nyirami umat sopati ham krono wedi disekat panas kok monggo terus kita nyirami sakia ya to sakia wa fi kira aten minar ruba yusbiru riau hatta yusbiru ria yasbiru ria yasibuna tegese nggo no to wis budhalan sapa ngake mawas ya ku eng kira-kira rumah kange wong akeh ali mak iseng banyu wa guna halete bapak kita iku sekone iku wong tuwa kabiran kang gedhe ela ya kiru dite se ora poso sapa guna ayat ko yang to gawe siraman to nopo nyirami sapa guna fasa ko mongko nyirami sapa Nabi Musa lagu ma krono cawe dolo min pirin sangi sumur usah kang liya bikur bira kang ono bikur bima kang ono ing dekate cawe dolo Rofa'an angkat sapa Nabi Musa hajar ing watu angka sangkin ikilah pirin layak kau kang ora iso ngangkat ha ing ikilah hajar du ing ikilah hajar sapa ila asyratu anfusin kecuali wong 10 wa summa tawalla mongko nuli mengko sapa Musa isoro pati kese mengko sapa Musa ila zili maring zil maring nopo yupan ae li samurota tegese maring pohon samuro iki kuno ora manani pohon kelampis lampis kula ora ro samuro ngene wa jodone ya ora ro sapa wet ana apa wet sing kena nggo yupan sapa samuro wet wet sing kena kemana ni kelampes surat, kalau kelampes surat, oh samurah ya benar. Tapi kalau semua yang lalu gak ada makna bodoh ni kiai kiai ini, aku kata. Tapi sanot kiai aku jadi bodoh ni kiai ini jadi bodoh ni kiai ini nganti tu. Paul juga. Jadi aku gak mohon sering jadi tu. Aku kecil ya protes. Hau dat, jadi aku mana ni seketuk. Kiai aku no mana ni seketuk. Di omah cilik dure onto, aku gak harapin aku. Hau dat. Padahal ning Jawa ora ono, barange ra ono kok ana jenenge kan. Iku nek ra bodoni ra iso, barange ra ono kok ana napa? Nek kare bangun wis keco wis pinter bodoni tapi barokah. Muga nek ra iso manani darane ra alim akhire. Mana akhire bingung no, what is it to me with Allah? With Allah yo ra ono, ning Jawa wit tin ono to ora ono dise. Ono kan saiki tak dite nangjur. Gimana ni wit? Akhire ono santri sing rapati pinter, what is it to me with Allah? Kok lo itu bah lah kok lo alu bah lah iya betul lo kena gue alu deh terus digong kafe lo alu sedikit genutu beras nih genutu genumbuk nih jadi pada keliru nih lo di sini konco itu marah marah pegon itu paman mau kasih sapa nih uang sarok baru nyolong sopeman alfredo tayang anjur guru nih guru kau makna pekon endok be anduk itu sana pokok. Dia ni mana ni Alfredo saya mau rancak yo. Anduk. Barang guru dia ngamuk. Endok cum orang anduk. Lu gua titik potong tangan dia nyolong anduk. Nandok malah burung sana sok. Guru dia kalah. Perkara dia alim murid. Jadi makna ni pinter guru ni tapi alim peke alim murid. Mergo wong nyolong tok sito iku tangane romblek diketok. Mung syarate diketok kudu senilai 1/4 dinar. Nek sak dinar itu berarti sekitar 400.000. Tok sito iku ora ngarah 400.000. Lah nek anduk larang iku. Anduk bang mergo sing nyolong kena diketok nek nyolong anduk. Tapi beda iku ndok cepet. Jadi kita ape iku ya sopo iki santri kon iku anduk. Ndok. Mana walilah ilmu kesama wati berarti Allah di langit wal arti lan mereka bumi dan Allah diwajar bumi itu masa pun tidak dari pengiraan mereka bumi diwajar apa lalu Allah jadi repot angel ni nong cewek budan bodoh ni ya, masalah makna ni.
Ya tapi itu seni ini bahasa memang seperti itu. Wong Arab itu orang barangnya yo, orang bahasa Arab. Arab itu orang durian, tambahi al durian. Rambutan yo Arab rambutan, pokoknya tambahi al. Wong Indonesia tambahi al Indonesia, al Indonesia. Tambahi al. Repot wong Arab. Repot. Kene dhewe ora ana alif ditambahi napa? Al Salih Bah Nawawi Al Jawi ngene dhewe ora ana Al Jawi ngono Jawa ngono tapi apa? Al Jawi. Repot. Ya kok epon samurai kok kok epon pohon sing kena nggo iya menawa kene makno ge jarine klambet. Klambet iki ora kena. Charles kok. Bila ora otak ora suket, nek suket ora kena iya. Min sittati kharisam si saking bangete panase srengenge. Bahwa hal itu Nabi Musa itu jadi orang yang lesu. Lesu tenang, perjalanan 8 hari orang yang ingin keimangan. Yang bujana malaikat, malaikat Rabu Tomah. Karena orang yang rasa karang, ya repot pengeran itu mutus malaikat kan batu di Nabi. Ya repot, malaikat Rabu Tomah. Fakolah mengucapkan sopun Nabi Musa, roh hidup pengeran itu. Ini saat temen Engsun lima maring perkoroan zelta kang gurono panjenengan ilaya maring Engsun min khairin sangin keapian apa wae. So amin begitu termasuk panganan. Ibu fakir ronong si buto muhtajin dari si ungsi buto. Farocana farocata. Bahwa Nabi Musa nu dengan Bapak Pangeran Gusti. Kulo niku masih ora kadang amal saya ke atas, tapi kali ini kulo buto nu pakanan. Kebaikan yang kau turunkan, sing kulo buto nu niki tidak pakanan. Para jahat kamu kembali sopo cawe dok lor wau ila aki imamarin bapak lorone cawe dok lor wau di zaman dan dalam zaman. Akolah kamu wesisi ni masa yang berkoroh karena apa kamu sopo cawe dok lor imroatani wau tarjiani bagi sopo imroatani di dalam zaman. Pasal Allah mengkota kok sopo abu rumah rumah imroata ini anda dikata yang mengkono mengkono rujuk si akol di zaman ini anda dikata yang anda rujuk si akol di zaman ini. Pak Akbar tahu mengkono cerita anak sopo cawe dok lor wau ing kata biman kelan wong sako kang nyirami sapa man utawa kang ngeki napa siraman wae lagu mah. Sakala mung kedawa ihtar mah. Sakala mung kedawa sapa ab ihtar mah. Maring salah siji ne dalur wau kudu iki. Cek udang rene. Ora taala baca ihtar mah tamsi ala sikla. Repot. Ngeten iki kula terangno masalah-masalah peke. Kula nu bolak-balik kondo. Uang nak terlalu khusus, itu yang merusak Islam. Fasik yang merusak Islam, terlalu khusus yang merusak nubuh Islam. Jadi semua orang perasaan pengiran. Dan yang benar dia, yang benar dia yang merasa salah untuk aku. Yang benar dia yang merasa salah. Nabi Musa itu Nabi. Agar Nabi ini dikenal si ganteng. Ya gue wanteng, ya keren. Orang-orang Nabi elek. Agar Nabi ini nubuh. Anaknya Nabi itu mesti ayu. Sebabnya pengiran agar Nabi ini spesial. Bujune yo mesti ayu, anak yo ayu, nanti anak-anak nggih. Ke pangeran kembali ngergani masyarakat, masyarakat yo isin di Nabi Kriting, enggak elek yo isin di wis ngono sunai pangeran. Nabi Musa gue ganteng, saking gantengnya baru kayak ganteng disenengi bujune siapa? Ya seneng sayang, aja cilik seneng sayang. Walhasil singkatnya cerita, orang cawe dok loro itu yo rapat terus Nabi Musa kusuk merem yo ora. Momo Nabi Musa kita juga dia merem mau takok. Astagfirullah, menengai pojok. Nyatanya Nabi Musa ya takok. Juga usah tengok-tengok yang gini gue wopo, wong liane. Akhirnya cawe itu luruh itu. Kondo, masalah yang ngeten kulo niku. Ditugas no, mangon pedus-pedus niki. Wayai ngombe ni kulo raito antri desekan. Jadi kalau lo ngentosi sampai mereka selesai. Artinya Nabi Musa itu milih jalan khusyuk gak takok apa takok? Wis jawab. Takok. Terus saya takok Nabi Musa niat nakal kan niat nulung. Nulung. Mulane cara pekeh omongan mbek cawe itu nak niate ana muamalah boleh. Mulane delok wong wedok sing oleh termasuk mergo muamalah, mergo mulang, mergo syahadah. Tapi saiki muamalah dicetakno akeh bocah-bocah pekir rada fasik ngopi golek babu sing ayu. Jarine muamalah. Muamalah kok dicet. Dicet. Yo sakjane oleh cara pekir nak muamalah. Oleh. Jadi kan numpak pesawat kok oleh, udah ngerti pramugari iku rata-rata yo wis. Yo oleh wong muamalah. Tapi nak berlebihan terus kon nunggu niku sing layani kuwi lho iku ora muamalah. Ya, tapi nak misalnya Nabi Musa khusyuk banget kan mau takut. Aku yakin juga pasti ku Mustafa cawe itu pernah kita khusyuk. Terus disalah ke pangeran. Khusyuk sehingga dia orang dia orang ketulung.
Ya semua pengiran. Terus ada solusi fakta, karena itu orang dua. Sementing gak puluhan, kan yang itu eloro Nabi Musa Sito. Pantangannya syariat kan layak puluhan lah, rojulun bimroate. Iku ya keliru, maksudnya aku nak memahami ngono berlebihan ya keliru. Perkara ini pas itu loro sampai Sito, berarti itu. Tapi bareng ketemu Nabi Suwet, di dikongkong mau Sito. Kolak, apa, singkong ngudang Sito tak lor. Sito. Allah. Ya, ya, mereka, Nabi ngendikannya itu penting layak mulana rojulun jimro aja berarti lanang mbak wedok itu kira-kira roro haram itu nak wong lanang mbak wong wedok yang adina dia berdua saya ini mau kan loro mbak Musa berarti telu tapi yang dikongkan nyelok itu loro tadi siji berarti lanang wedok tapi orang puluh lah makanya nak mana nih hadis itu si ojo ojo loro berarti layak warna persepen dia semari haram terus lanang itu tok dia mari haram tapi nak lanang itu tok kok di depan umum ora pati haram asal ono hak karena normalnya wong nakal asal cek waras itu gak berani nakal di depan jadi misalnya rukun usil laki tau kan jawil wong itu di depan umum gak tau kan nak dewean mana gak tau ya dewean gak roh tapi sang segala maksud karena Nabi Musa di tempat terbuka cawe itu yang diutus Nabi Su'aib putri ini di tempat terbuka nah kan mau kita tahu ngakir baca itu istri rumah tamsi alat kisya jadi itu tidak mau pakai jadi mau pakai itu meneliti ini masalah-masalah kisya ini masalah-masalah terus mau pakai yang untuk liberal untuk sekuler itu menunjukkan anak wedo itu oleh kerja bukti ini putri ini Nabi Su'aib ya sikan kerja padahal Nabi Su'aib juga kan itu nyawa pembantu nyatanya ngutus apa? Ngutus apa? Putrinya karena orang juga kusuk teman-teman karena kusuk teman-teman itu kerja haram ini berarti kayak ngaram Nabi Su'aib Nabi Su'aib ngapain putrinya kerja tapi kalau ini halal tapi itu saya kira kayak putrinya Nabi Su'aib oke tak warai dia paham mulanya ya juga belum teman-teman paham ya juga kusuk kalau kurang dibantah yang tiga oh itu kerja haram oke, sampai Nabi Su'aib itu soleh nanti soleh Nabi Su'aib, nyatanya putrinya kan ya kumpul orang lanang ya mau mojok, minggir, tapi kan mau orang lanang aja pas doan dari ini kok tapi Nabi itu muni halal berlebihan lho cawe dosa ini, pelakuannya tidak kaya putrinya Nabi Su'aib terus kayak muni, ya semeneng aja, berno nanti kalau terus jalan, terus jalan orang lain kurang tegas, kurang tegas jalan muka kayak tegas kok dua blok, uang bertegas itu jangan kok oke, kan perhitungannya rakyat, mulanya tegas, uang perhitungannya agak orang itu tegas, itu semua no pangeran bersama, itu hukumnya dia ya semua, kok ada orang hukum pekesan dia, pekesan dunia, uang wedo, itu orang oleh muamalah be uang lanang, kecuali lisa pati asyak, nah jadi takdir jatuh tujuh. Yang paling mesti ini ku mamalah itu bisa kaya mulang, bisa kaya transaksi, terus syahadah macam-macam lah syahadah itu kesaksian terus nanti ada masalah-masalah darurat kaya head dan ini cara pula darurat woy ngaram lo cawe itu jadi polisi, ya haram cara pula ya setuju berkumpul moral polisi perempuan, kasus-kasus perzinahan perempuan cawe itu sing dilihat narkoba neng alat vagina macam-macam. Nah misalnya kita macam no polisi lanang, kok rasa ngeliti malah Mustafa. Ada kasus-kasus yang pasti perempuan. Masalahnya polisi perempuan apa lanang? Polisi perempuan. Nah, nah misalnya kowe ndak ngaram no cawe itu sekolah polisi, berarti nggak ada cawe perempuan diurus polisi lanang. Lanang polisi saya kalau rugi, nggak pernah repot. Wah ini diduga menyembunyikan narkoba di alat vagina. Harus dibuktikan dari rukun langsung tunggu. Kacau tuh. Kacau juga siapa? Nah melane itu khusus teman-teman mari bintu. Kowarin yang khusus teman-teman apa? Kowarin. Ngawur teman-teman jadi berat. Ya pokoknya anu pulau sementara. Nganti sampai alim ke pulau. Sementara itu anu. Tak judul. No. Yono cerita Nabi Su'aib iku lanang mempekerjakan putrine loro. Lah loro iki penting, tak ulang-ulang loro iki penting mergo loro ora dadekno kuluwa. Tapi pas nyeluk Nabi Musa sing dikongkon mok sito. Tapi yo ora apa-apa mergo di depan
Mana saja ni kita ada dikiai, jadi Quran kita kitab. Saja ni mulang jawab itu rapo. Tapi apa malah di depan umum. Kadang jadi wali, malah depan umum isin. Ngaku ngaku mohon kita itu. Lah pas dian malah rengse, malah keliru. Lu kalau biasa undang bapak di depan umum tengkatan biasa. Misalnya urusan kita omongin tengkatan. Justru malah halau tak di depan. Kok malah di depan umum isin tawangannya elek. Nah pas dian. Ya maaf ya, sudah keblek orang berber. Justru yang tak haram itu layak keluar nanti per. Karena di depan umum relatif boleh, kalau tidak ada ya. Di dalam cawayu, rondo, terus ketemu Mustafa di dalam, omong-omong tidak mau hukum. Asal tapi itu butuh kue, misalnya tak mau hukum. Budi, kalau ini rondo, ayo, mari fitnah, budi, jauh jenengan. Itu buat jawab yang rata oleh di depan umum. Rawa ya, mesti tengah mergul terang. Mergul persepen, apa? Ya aku juga jawab ini dalam. Lalu biasa di tamu rondo wayu, nopo pegatan, nopo frustrasi. Ini kalau berdui biasa tengkeras, ini biasa. Justru akhirnya diberdui di depan umum. Ini rasa khawatir tuh, main wong. Nanti keramat lala ya rapopo. Lalu wong nara keramat ini. Iya, jenis lala jatuh, jenis lala. Nah, wong itu jenis, jenis nasib pelek. Istihad biwa klin. Jadi kepen. Yen zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadah wedok yo do kerja, anggar perang yo dadah wedok dijajal sebagian. Terus do tapi do takok. Kok jenengan do melok perang iku piye? Terus jawab Sayyidah Aisyah, jawab sing daerah-daerah perang, nasqina wa nudawil jarha. Kita iku bagian noto air, perlengkapan masak, ambek nak sing luka, kita tambahi. Lan jare sahabat do mengenang aku nganti roh Sayyidah Aisyah apa menyingsingkan baju mergo yakin alkira nek cawe wedok akeh lagi-lagi kata akeh ini penting dalam pikir karena tadi tidak puluh tidak puluh tidak persepen kata akeh ini penting lan cara kula nek ana cawe wedok ayu dadi PRT mbek kerja ning pabrik nek kowe dadi ulama tenan pada pilihan mesti fatwane kudune ning pabrik mergo pabrik relatif tidak puluh tidak keluar. Tapi kalau pembantu rumah tangga potensi keluar. Paham ya kira maksudnya. Tapi nanti ngelarang kerja gak mungkin. Kadang nantang. Kalau mau jenengan nyukupi bahaya juga. Kok haram mau. Ya buat data ini buat tantang. Kalau mau ruwet. Ruwet tau. Melalui ngaji. Nyatanya. Ya udah ngewani. Pas perang. Terus. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah. Ya nugas no perempuan. Jadi sifat simpen. Yang ngecek tentang pasar-pasar, perdagangan ini itu, nanti orang pun ngelapur. Ya dipekerjakan mulai itu. Ya ben kue roh, maksudnya. Faham, ya ben kue nopo kero. Ya ada cerita itu nopo kerja. Tapi kalau aku, yang pasar kita, ya ada ngundang Nabi Musa, tapi di depan. Jadi itu catatan-catatan. Pokoknya paling potensi bahaya itu, layak keluar naruh julun di Muradin, orang-orang itu, untuk ngelanang persepen, ambek calanan kecuali yang ketiga itu setan. Nah, kalau sing kasus iki utawa wedok pacaran loro dikandani kiai ini yang ketiga setan berarti Pak Yainya malah repot menah. Jadi malah kasus toh. Tapi intinya itu kurwa itu memang masalah. Mulane cara madzhab Imam Malik ning ruang. Bojo ibu kula haji jambakan boten bareng bapak karena selain uangnya enggak cukup zaman daftar juga teknisnya seperti itu karena beliau punya pondok. Nah, lu ngeloro-loronya itu santri usai naik ini. Mungkin suatu saat istri kulo haji ini pas buatan bareng kulo karena kulo pun haji. Istri kulo mungkin tahunya ada sama. Itu cara madzhab Malik, madzhab Syafi'i boleh. Padahal aturannya adalah perempuan kalau berangkat itu harus bersama mahram atau suami. Tapi madzhab Malik, madzhab Syafi'i tahu mulai dulu kalau orang banyak itu boleh. Mulai dulu kalau orang banyak itu. Sehingga Imam Fathul Mu'in mengatakan perempuan yang haji meskipun tidak sama mahram atau suami asal bareng orang banyak perempuan banyak hukumnya boleh dan tetap wajib karena dulu-dulunya ya seperti itu jadi dulu-dulunya seperti itu pantangannya kurwa ileng-ileng apa pantangannya apa ileng-ileng jadi sama duduk seperti itu jadi kalau nafek no apa wong itu kerja total iki gede. Terus masalah tandalem, ya sami. Kanjeng Nabi dia tandalem jenenge Anas. Dia alit tapi ya alit gede.
Kanjeng Nabi dia tulisan dalam putri namanya Bariro. Dia biasa orang berlebihan terlalu protektif gitu. Ya Nabi tulisan dalam putri ini Bariro. Dia tulisan dalam lanang sini tinem. Dia tu biasa melukis dalam ini. Ya KPU orang ukurannya. Semari masalah itu kuat. Ya KPU orang ukurannya. Gue terlalu khusyuk. Orang oleh Maria ini diusah dalam putri lah. Gue ngingkari Nabi ini berjaga dalam sini Bariro. Lanang diusah dalam sini anak. Siapa nak dia? Neng akhir hayatnya nanti dia pun akan berfaham. Artinya kena khusyuk berlebihan berarti tentang tarik. Tapi rasa khusyuk wong orang khusyuk. Isi bebo khusyuk wong orang. Tapi ojo tentang hukum sing tahu dilakoni poro kancing nabi, poro rasul, poro nopona. Kebiasaan orang khusyuk ekstrim menganti alali nak nabi tahu ngelakoni. Repot nak nonton ini repot repot berbuang. Kan masih tinggal yang Ustaz Ahmad. Saya Fatimah menuduh gandum itu. Menuduh gandum. Isu, orang puno nak nuduh tidak isu. Mereka nuduh isu, terus isu itu dia sarapan. Kita orang memiliki sekitar 3:30 pagi. Mereka sanggupnya 3:30 pagi, dini hari. Bilal itu kesusut di masjid bagi adhan. Ya adhan awal. Kan dulu adhan kan 2 kali. Adhan Abdul bin Maktum sama adhan itu. Bilal atau dibalik. Pokoknya adhan dulu kan 2 kali. Saya ini orang NU lah, orang adhan 2 kali, mereka mesti dituduh Muhammadiyah. Tapi nak ngaji ya tetap cerita, nak dulu adhan. Ya macam-macam lah. Ya, terserah kue, rata sentimennya bodoh. Kaji Nabi kan nanti kunut bolak-balik. Tapi si Muhammadiyah rawani kunut, tapi jadi identitas. Untuk nak mengalim ya biasa, kita kunut-kunut, kita orang-orang, semua nak mengalim relatif biasa. Korak kuno itu mazhabe Abu Hanifah, kalian mazhabe Imam Malik, bukan mazhabe Muhammadiyah. Kuno itu mazhabe Imam Syafi'i, orang mazhabe dia. Enak wong alim cara mikir kuno, tapi guri-guri wong ada sedora alim. Pokoknya berkuno itu enak, orang kuno. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Nah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ya nama. Esre, pada mula tu wong alim, jadi serak kalau melor. Saya model ini. Karena menuruti atau dia itu lah kata Allah yang masalah. Padahal tak Allah yang Allah mau luhur. Ya anak tetapi macam kerucut tenang. Ono bocah lagi semua senang-senang organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ajar di sunnah rasul. Tidak ada dalam sunnah rasul dalam salam ditambah ya Allah. Jadi bareng gentenan jenis wedo. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Mungkin jatuh kalau tanpa ta'ala. Karena dia ini mantel, saya ngarep ini apa? Jokong lah ini, warahmatullahi tanpa ta'ala. Lain yang Allah sifati ta'ala orang oleh. Nggak berapa ya mesti. Tapi masalah ini, gue ini tanah, itu orang-orang ini. Gue ini salami Nabi, warahmatullahi. Ya, tapi gue usah nyifati ta'ala orang oleh, kalau Allah mesti. Jadi mungkin orang nobar, tapi orang alim dia tenang lah. Semua nganggur siapa? Kalau kita sering takut itu ya. Abdul di Bismillah warahmatullahi taala berulang. Ya Abdul orang ikhlas juga mungkin. Lapor sah. Abdul orang ikhlas. Wong adu adu itu mungkin rokok. Selain dengan rokok. Ya aku orang alim di barat di teta matir amatir. Atau rakit tu. Lain senroko yang lorot tenar, ya lorot ada betapa. Muniat ya dua tu kita koi. Mengani lian begini aman kalau saya tinggalin wono murid dia nak solat was was nasi sora nasi sora. Cara ni mau berarti dia pas solat di kayak isak letong itu letong di sana neng cuba. Ah nak solat. Waduh. Waktu dia berawat lah. Ya, sholat yang gue letong tak batal. Ya, yang letongnya kita. Tapi mau, gue letongnya ibu hari ini jadi hilang. Berarti yang serono letongnya nak suci. Enggak, ya gue tersir mari malah perkara itu. Aneh-aneh wae. Dileng-eleng. Walhasil terus Bilal lu ketemu Sayyidah Fatimah. Pas nutu. Sayyidah Fatimah nutu lu kalian gedong Hasan Husain. Ya rewel, ini jadi ya rewel. Nutu, leren. Tatkan itu ya nutu. Kan masyur Sayyidah Fatimah ini kenapa? Nanti melepoh tangannya bergono-gono. Padahal istrinya kan jenis.
Mula ni pulau nanti sana ni pulau nanti tak hadus bini mas. Pulau nanti sana ni biasa ngomong anakku. Anak pulau ni putri SMP kelas 3. Ini biasa tumbas terasi, tumbas lombok. Dan gua kada santri putri kadang. Ini biasa putri pulau tak kengkeng. Ia dikagani ibu kadang-kadang. Ini biasa tumbas lombok. Ini ku khasih para nabi. Kita butuh niru para nabi. Coba bandeng serang tau tuku. Ngongkon. Sebenarnya geblek tanda. Sebenarnya geblek malah model ngono mana tambah nama. Riyan saya nabi suka. Aku orang suka. Ia biasa ngongkon putri ini anu. Kaji nabi Muhammad. Dia orang hebat tau. Dia biasa putri ini nuntun apa? Nuntun apa? Tiang kan. Padahal cara nuntun tiang. Wana buah. Wana berat. Kiai itu timur tak kaya, mahu bantu nabi kalah. Yo tapi yo itu terus, kadang-kadang yo ngongkon ni biasa lah. Kau umum mewong yo ngongkon ni silakan itu biasa. Terus Bilal tu akhirnya ngewangi, ngewangi saking terlambat. Kan dari Bilal kan ngeter. Kalau apal tak ya Fatimah, saya yang nutu, saya yang gendong aksika ibna kuma. Aku sing ngurusi anakmu, kue sing nutu atau aku sing nutu kue ngurusi anakmu. Dari Sayyidah Fatimah, anak alamu bihima, aku luwero anakku, aku aja yang ngejak anak. Akhirnya Bilal lu yang nutuh. Karena nutuh, akhirnya Nabi mebu metu ke masjid, mereka Bilal lu terlambat. Terus Bilal rawo, Nabi takut, biar tau Bilal, waya dan ini wong bingung kabeh gara-gara terlambat. Terus Nabi, kenapa? Terus cerita, saya ketemu Fatimah gini-gini. Saya tidak mentolo gini-gini, terus Nabi senang sekali. Rahimahullah, gimah rahimahullah. Engkau kejualas pengiran, engkau melatih putriku. Ini orang terus khusyuk, mau melayu dulu, itu serang. Ini yang mana putri dia tadi, kan ngilang, terus nanti khusyuk. Aku yakin, gua orang sofa ditinggal, yakin. Tapi nak uang sekuler, maha minggu ini rapopo. Ini sekuler, ini berat, goblok. Tapi ada takarannya, ada apa? Ada apa? Yo kowe saudara ni terus salah, kok. Mereka kowe saudara ni salah, kok. Aku ane caca ikirah kowe gila, lu nufa lagi. Faham ni kalau maksud. Podo kowe saudara ni cawe cok kerja, kowe putri ni nabi saja kerja. Aku ane cawe cok saya ikirah kowe putri ni. Kowe muni haram ni podo, kau cerita ni kok muni haram. Susah ya, kowe yang menang, kowe juga belum ada fatwa barang nol. Faham. Semua ngalu tu, tapi tak kau tu jawab. Jurai sokok, sokok jawab mana? Lebih mumpung ngaji aku, maksudnya ngaji waras. Kulon waras masalahnya. Nak apa pun buat, mungkin apa fatwa ni waras. Mungkin kulon pasang bersamaan soalnya fatwa ni bener kulon. Sekarang ni kulon ngaji ni bersuwi. Bang, jadi nyata. Saya kata Fatimah dia itu dia nanti dewa mitila. Tapi lagi-lagi dulu di depan umum, ini biasa di depan umum. Mereka rian itu, enggak nutuh ya penjaga rumah. Rian sama orang kuno-kuno, enggak nusuh enggak penjaga rumah. Ini biasa di depan umum. Lalu sama takut, lah kalau kita di depan umum. Lalu nanti Bilal, roh mereka di depan umum. Menurut kamar, enggak roh-roh-roh. Ya aneh, enggak nonton-nonton. Oh, serepan, kok mau ngerak-ngerak lagi. Tidak mikir, enggak sambung-sambung. Dan Nabi Musa juga ganteng, Nabi juga ganteng. Ini ciri khasnya Nabi di antara dalil Nabi, orang sawi itu kesemsem. Nanti Nabi Pangeran gawe dalil Nabi kadang lucu. Di antara dalil Nabi, nak wong wedok roh itu seneng. Orang mereka orang orang Nabi Allah. Zulayka orang Nabi sinter. Yusuf juga kedanan tenang. Sampai sinya, wong wedok-wedok di wong kok seneng pembantu. Mereka Nabi Yusuf terkenalin apa? Ya, ciri khasnya wong wedok, Nabi salam, itu mau. Kudu foto-foto salah, itu orang gitu. Ya, akhirnya mau itu tante-tante itu undang kabel nih ngomai, tiga pakaran sih butuh besok. Jadi jeje si apel, aku tapi ya apa apel orang orang rok pakai pakaran sih butuh. Di sana lontong tuh pokoknya butuh. Aku ya orang rok. Pokoknya, nah yuk orang kemana ada ustrus sih gua, nopo apel. Apa nak mungkin darah ni khusus tu nopo apel gitu. Apa? Apa mesti jeruk? Jeruk ya, toh besok bos mesti. Pelam. Oh, terus tu gambarnya kau apel lah, kau apel. Bawa kata apa? Kau kalut putru jahyu, putu tufa. Apa yang kau kulti ayo? Kiai mana ni orang tu mana ni apel, orang tu mana ni gandum, mumpod dorar roy.
pas Nabi Adam mangan wis kulti opo iku. Lah motor ora ono apel, motor ora oke. Pokoke mangan pakanan sing butuh besok. Bareng Nabi Yusuf metu cawe-cawe iku terpana. Roh Yusuf iku kaget ora krasa nak napa nyilet napa. Iku ciri Nabi ganteng. Momo roh wong roh mujin wis bener sak karo karo. Mulane lan Nabi dhek. Mergo syaraté Nabi ku wong wedok roh ketemu. Yo pangeran yo ana nggih syarat umur. Mulane putri Nabi Suwe bareng roh Nabi Musa iku usul, gawe itu ora izinan. Bapak jan iku sewa mawon dadi pembantu. Bapak langsung cedhek. Ora to ora tak sewa, tane kan ana kuwi. Dadi anake usul kolot ikhdama ya abadis. Tak jiru inna khaira malislah jartal mawiyul amin. Tapi Nabi Yusuf sebagai orang yang pinter tahu itu meninggungan Allah arahim sih yuk nekam lalu langsung jawabnya kola ini uridu an ungki hakah ihgab nataya hataini ala entak jiruni samanya. Nabi Yusuf itu pedagang Mbak Nabi lah pedagang mesti kakek perhitungan ngerabek no anaknya bersarate kon kerja 10 tahun mereka saya ini moncor jelas apa ni dari konaksi, jadi nak pedagang Nabi lah nak pedagang yang berhitungan, mempedagang Nabi Suhaib pun Nabi yang juga berkenal, jadi kompensasi dia kudu jelas, mana kiai rontok pedagang boleh, acara duitnya ni kalau untuk tamu ni boleh, rontok dagang, bukan rontok apa, dagang, ini orang salat, orang apa, tapi Nabi Muhammad, Nabi Suhaib, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Orang-orang menaikum. Lainnya Nabi Suhaib Abdul Abdiya. Mungkin kalau teliti. Nabi Liana itu khas-khas Basaria itu. Karena Nabi Muhammad itu hanya black. Artinya yang lebih ideal perilakunya itu lebih ideal. Ya, jadinya ketua. Jadinya apa? Paham ya? Terus masalah istihad ulama. Kayak kudur. Mulanya orang kalau mau tahu sejarah para Nabi. Para Nabi ini gue mau tahu itu sejarah. Ya, no, jadi tahu itu. Ini gue dikerja. Saya dapat imah dikerja. Ya nanti dibantu gila. Jadi orang kok terlalu kusuk, orang putri ini Nabi kangelan mentang-mentang ke kusuk terus kok tinggal. Moh, tapi nyawa orang Nabi wangi, kok orang itu orang lanang. Ya orang ada cerita ini, disi mulai disi, udah orang saya dapat imah, udah berhormat, udah kepingin ini wangi. Ya juga saya ini lah. Kayak umumnya santri saya ini, orang ini kangelan, ya umumnya santri ya udah ini wangi. Tapi kira kamu ini halal, perkara ini kelakuan ini, raka bisa ikat. Ya orang kamu ini haram, ceritanya orang-orang, ya susah menang, apa dong aku. Susah menunggu apa? Gak usah kecangkeman apa? Orang pasti bisa ngaji ke kecangkeman. Kalau aku yang ngalim, huya-huya. Tapi kalau ibu yang sering tahu ini diang-diang. Dunia saya ini rusak. Semua anak itu kumpul di resepsi ini. Rusak. Yang rusak naik gue ke kecangkeman. Anak-anak itu kumpul di resepsi ini para kiai barani haram. Terus silaturahim itu hukumnya biar. Ya sunnah. Lah yo alumni iku pendak suan kiai ini, nak kiai ini mantu, gak ngono yo lali kiai ini. Baru kae diundang ana silatur. Wong ora eling aku, eling elek tok lanang wedok kumpul haram. Silaturahim ora dihukum. Wong pangeran sing pangerane ngitung apik ya apik elek. Kowe kok ngitung elek, tok ora sayu petmu elek. Astagfirullah Gusti Allah kula goblok. Yo goblok banget. Kok iki pisan? Astagfirullah Gusti Allah kula goblok. Yo goblok banget iki. Mau tobat ya, tobat marahnya. Gue ngempet, ngomongin gue suka kelek, sampai mari gue ada. Tapi kayak udah roh, wong ya rapi, ya roh. Dia umpama itu orang ngomong resepsi, wong ngerah silaturahim. Ponaan misanan zaman Nabi itu serang arah ketemu. Pada ketemu ya, nak diundang. Pas di depan umum, potensi maksiat tuh kecil. Ya paling maksiat nyesal, roh kancane bojo ayu, bojo melek. Iku kan mati kuwi. Ya kuwi ya paling mati ate ngono-ngono wae. Ya gampang to jeneng nak sing elek ora gowo. Bojo mergo marai mati ate wong liya do mesti ya paham. Lan cara kula wong bojone elek iku haram digone. Mergo mayu ati ra haram iku haram. Mergo nambuh gowo wong liya. Iya. Berarti sesuatu yang menimbulkan kegaduhan dan keharaman maka menjadi lah nanti bujurnya ayo menoyo rata haram gong yo dulu iri faham yo menoyo rata haram
Tapi menjadi halal mergo sing ditakokno iku bojomu mergo kowe ponakan jentel paham nggih. Kadang kan sing di acara iku dulure bojomu ditakokno bojomu tipe kowe to tetep tetep kowe wong liya kok malah cek. Ya sing biasa itu ora mulo hukum biasa, mending aja kulo. Sampun nang ngendel kulo iki jelas. Cerita Nabi Syuaib ku jelas wong wedok kerja melok angkringan bareng lanang-lanang rumpat nopo wae. Tapi ya, lagi-lagi masalahnya di depan umum. Mereka Allah itu mata Allah merasa hebat nak di depan umum. Saya ingin yang bisa kata yang tinggi dan bilang. Tapi gara-gara sakit nyatanya ya boleh yang ini cari itu. Udah kata cahaya. Mereka di depan umum banyak oh. Tapi nyatanya akeh pembantu elek. Nyatanya masih kan itu yang gue kesuwen. Awas dari Witing Krisno jalaran toko nopo kulino. Mereka puluah. Mereka nopo. Wong yang bisa kata kan sebagian yang nopo nakal. Nyatanya cari itu aman. Mereka di depan. Tapi kalau taksi kan banyak masalah dari jauh itu ayu taksi bed supir gitu kan rawan masalah. Tapi yang bed selama ini kan tidak ada masalah karena orang nemoba. Nah, mulai pantangan itu lah ya luana rojulur dimroah. Jadi sebenteng kau super. Jadi uang sing proporsional lu jelas nih. Lah akhirnya Nabi Su'aib mutus sing romo mesti itu. Saja aduh ikhda rumah kita tahu. Ya apa-apa, mereka di depan. Paham ya, mulai kalau suwun lah semuanya. Jika terlalu kucu, mari suarit. Jika terlalu liar, mari diberat. Lalu sepundi itu, ya bina rumah. Pokoknya yang benar mesti. Karena Allah tidak ada tradisi. Sesuatu di dunia itu pasti nyerempet kanan, nyerempet kiri. Iku mimpi farsi wajah ini mesti ada labanan. Kholison sa'iwal disyari. Wa inna lakum fil an'ami la'ibran usqikum mimma fi buduni min baini farsi wa jamil labanan khalisan sa'iqal lisyarik. Jadi Allah itu gadah seni. Wong susu itu murni ini ngono, putih ini ngono itu dihimpit sangka materi, sangka panggungan itu ada darah, ada kotoran. Kewan itu tidak ada darah, tidak ada kotoran. Tapi Allah itu menet ngelahir no kewan itu ngelahir no labanan ya semua kalau kiai-kiai kan mau tadi ada orang wedok wayu seneng kiai buk haram no itu seneng kiai buk topo kue rawan kecoba nah buk abetan kok seneng wong lio jadi fasek jadi lor teko ya disalah no pengiran buku kiai ini mau didik germo jadi ini mau didik nah dididik kiai ini rawan kecoba. Orang dididik, engkau nak jadi orang fasik merdu dididik. Kerumah dia ini salah orang pengiran. Kita nanti mus, anak cek dia. Ayo, dididik. Sengaja kan gak masalah, gak pasti diakibat. Tapi itulah dunia, mesti selini hidup pun mimpi ini. Farsin, wajar. Saya ini kue dicoba kancanan cari doel. Untungnya metu keriting. Kue ya kecoba mesti ngenyak. Ngenyak itu sobat. Dosa ambek wong ayu dosa syahwat ambek wong elek dosa menyek iki kancanan wong sugih rawan toma kancanan wong elek nyepelek lho kula cuci pengiran kula bali sami sing sugih wae kula njogo jarak wedi toma semara di wae kula wedi memperbuka itu mang pengiran ngetete wis kok ayu urip mung ngene pasti wae kuwi sawang iki cuci tenanan mesti mbok muter lantar gedeng tenan bojo kok gedhi ya kudu kena rumah. Ya semua orang pengiran. Lari gawe pengiran, kue nak belajar kebenaran. Gawe Allah wa inna lakum fil an'ami. Kalau kamu mau belajar kebenaran, belajarlah dari sapi, sapi perah. Pokoknya kewan-kewan itu kan, yoga wa darah, yoga wa kotoran. Tapi tetap ngelahir no, labanan kholi konsus. Moga Islam rano ekstremis, rano wong keras, ya repot. Apa-apa non Muslim soleh, jeng langsung jadi gubernur, jadi bupati. Tapi keras kafe orang masuk dalam Islam, jadi suwe. Baru kayak orang keras, orang Islam mualaf. Baru kayak orang keras, orang sing non Muslim mereka tak enaknya. Yes kita butuh, yes butuh duit seni, jangan kumpul kumpul butuh duit seni, yes mau nilai yang milik apa, yes mau ngono butuh akon. Kadang-kadang provokator kok, bener butuh ikut sing keras, biar sing kalah. Oh, senengannya kok adu ya. Abu Bakar itu harus halus semua. Tapi pas sampai kau buntut jadi wasiat, sing iso bendeni aku, Sayyidina Umar, sahabat itu kaget-kaget. Wong halus semua, kok malah wasiat.
Mergo Abu Bakar tahu ada sesuatu yang enggak bisa diselesaikan wong halus. Ini contoh dak wong. Umar ya sering memuji sahabat terbaik Abu Bakar. Wong ono sesuatu sing ora iso diselesaikan wong keras. Sing iso diselesaikan wong. Umpama kitab dimulai bab mengesampingkan orang, mesti reputasi terbaik ku sapa? Wong halus. Kowe ngarang kitab bab ngesampingno wong, mesti reputasi terbaik ku sapa sing? Tapi nak misalnya bab ini, bab supaya musuh enggak macam-macam. Misalnya, wah nanti mesti yang punya reputasi baik, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, yo ter, yo karek bab. Paham ya? Bab pluralisme, mesti wong nyebut sapa. Tapi nak bab tegas, mesti nyebut sapa. Kaya kita karek bab, lagu wong alim ngarang kitab usahanya, jadi yo, kayak iso ngomong gitu. Lagi orang alim bila tipok terus mokong banyak orang di pertimbangan, betul tak ada apa? Jadi eling-eling di dunia itu mimpi di farsin, wajah. Jadi tak mana ni mimpi di farsin antara ni kotoran, wajah ni aku gede. Tapi Allah itu mendes lahir nolak benam. Kata Allah mimpi di farsin, wajah mila benam. Kau hitam sahival. Kau di bujuk kuna amu si kiri ganti mati. Di bujuk kamu anjir untuk setupa. Tapi alhamdulillah bojo kita yo ngamuk yo halus yo akhirnya kita ya stabil ngene. Orang ada bojo ora ngamuk yo susah. Orang bojo kula ora ngamuk iki kok yo susah kok. Iya ora tetep ora iso ngamuk. Tapi nek ngamuk terus kok susah waduh bae kok. Ya ngono kok ya. Paham ya lengen-lengen mulai nek kula suwon seneng ilmu nggih. Islam ini kuat gunane guna nganggo ilmu. Lan ojo anti ilmu. Pertama Allah mengenal sifatnya dan surat Iqra itu Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pertama dikenal Allah surat Iqra kowe maca maca lan kowe ora pangeran pangeran ku sapa zat sing mulang mari kula nak mulang suweneng kok kok Allah nyifati zat sing mulang mari kula mulang suweneng kula tahajud nek mulang seneng mulang. Perkara ini Allah nyifati zatim pengiran soko ikhrok warok dukal soko alladhi alama zatim mulang alama yuk. Nah ini surat Rahman apa? Ar-Rahmanu alama al-Qur'an atolakal insana alama hud. Jadi jarang dia senang mulang, senang ada bahagia istiwasa. Ya oke, jadi bang mulang raiso. Tapi nak wong alim api ya. Malu ibadah paling senang. Kalau mulang buat nanti perai. Misalnya kata ternyata ini santri kulo perai, tapi kulo pulang tenggeriki. Pas buat pulang tenggeriki, kulo pulang tenggung rumah. Kulo kerja jadwal teng sarang, teng macam-macam. Kulo ni pun teori saya sederhana. Allah menyifati rating dan tenggulang. Ikroh warubukal akrom. Allah di Allah mabil kolam. Allah mal insan. Mana fadilah wong alim, wong alibat, dan gawe nabi. Kau yang fadilah, kau bukan sahabat paling dek. Jadi fadlul alim alal abid ka fadli ala adinaku dari Nabi. Keutamaannya wong alim dari wong sinukang ibadah kaya keutamaanku dibanding sahabat paling endek. Ngomong sahabat paling duur dari Nabi kacek wajib oleh sahabat paling endek. Tapi kira tadi makum berarti kusbah lu utama di Mustafa ya rah mesti Mustafa itu aja wong alim tapi rame tak alimnya kan itu aja segera sahabat wong bodoh udah konco nganti saya ini sudah dikiai wong manggelnya tak boleh tapi kudu gue kan sering musyawarah be kula kan niku anggere ana wong takok kalau menurut anda gimana saja niku lho yen iso Gus tapi kepen tawadhu nanti saya iki anggere di pertanyaan takok kula aja niku lho bisa dia Gus nerusno tawadhu kula riyo sewaktu pasal sine yo goblok tenan tapi lha saiki dadi kiai kok terkenal kiai tawadhu perkarane mong tau ngetokno ilmu nih. Nak tak kok dimuka dimai jadi kesulah jadi sakit tapi demi juga tawa di pulau pulau tetap tangkut dengan si jemur mau ngaku di pulau lagi tak kacer lah di jemur parah paham dengan dengan kenapa aku kalau senang mulang aku pie pie awak nyifati dari nu ikro warok bukal akrom aladi alamatil kolam alamai itu mulang. Ar-Rahmanu te Allah sing Rahman iku Allama iku mulang sapa Allah Al-Qur'an. Lan kulo seneng mulang kulo. Sebab bener betala, tapi paling gak kan paling sing kulo mulang paling tak anggap salahku paling yo 2% ora nganti. Iku ngiling-ngiling anak manusa. Lah nek mulang kan salam piro?
nak kakean salah yo cuma sosak motor tak kitab salah yo kakean supaya mulang yo kira-kira salah maksimal yo kira macam cara pantas saya salah mulang kira rompulo kakean rompulo saya kakean satu kupi satu kupi ada orang di tes santap itu kan tak Quran salah rompulo kau yang percut salah kitab. Tidak tolong pulak juta lah belum pulak. Dan misalnya tak juta lah separuh itu ya. Setelah dieling-eling. Pokoknya dalam hidup itu mesti kita mengalami ujian pengeran atau mimpi di farsi wa jamil lakanan khalisan sa'ikol lisa. Terus mesti jadi terus macam itu. Gue ditonggo sombong itu ya apa. Kelebihan orang sombong itu gak ngel-ngelau orang. Kalau orang nak sombong jalur tolong gue izin. Akhirnya ya, kalau di Pompo tawadu itu ya apa, tapi resikonya tawadu itu bejar bukan masjid ya orang usul, bukan derek mawon. Oh, no RT pakai madrasah, takut itu orang dengan putih ya derek. Kan mulang, lo gue tersakit. Loro di Tompo tawadu. Tapi di Tompo-Tompo mana enak, dan masjid, iya masjid kedasai, isin aku. Ini kayaknya kok masjid telek, ini gue ulama. Ya, jangan madrasah, semua apa ya, sini-sini. Wong tak wong sombong nak salam tempel mesti wajib isen dene salam tempel iki. Lah kok bola bali kancanan wong sombong. Wong yen mung nyeneng ngoten seru tenan. Kuwi Gus. Iya mboten jenengan gak gelem aku golek iki mesti sing alim-alim. Gak mok yo ngarepati tenan opo. Tapi yen wong nak dijak urusan iso peno. Aku ben wong tiket tu kau nak boleh. Ia mesti tidak ada dia garu. Kamu ada dia kau nak sihir ini. Isen je. Kena orang tamat tu. Bisa betul nombor tu. Awas tu. Lorong. Jadi orang tu dia macam apa tu dia? Suka tamat tu, suka sombong. Kata dia apa? Dalam bab lu mau apa? Melainkan jadi sihir nali sombong apa? Dalam dua hal. Sihir ini saudara kau. Mereka mau uang saudara kau tamat tu. Yang nyusah tu dia ini orang mulai tentang ikhlas. Wah tu dia lorong. Karena sebenarnya orang sekarang apa tak kabur itu nampak apa? Saudara, pengen ke sini izin, gua apa? Pas tu bapak tahu aduh, suka beli gedung salam tempel orang mulai usang penting dari ikhlas. Yo artinya gini tak kabur yo nabi, tak masuk yo no. Lain orang proyek ngajak sing tak kabur si dua ambisi. Rapat madrasah ngajak orang tawa aduh. Walau ya lorok apa? Monggo usul, derek mawon. Bareng madrasah e gedenge pecah, suwutin gedeng pecah. Mboten napa-napa mun biasa ngeten. Loro kabeh. Loro. Ya kabeh ora aturan. Dadi tak kabur iki gedenge pangeran yo ning bab apa? Bab eksploitasi ning wong wedok iku elek. Tapi nek bab sota kok iku napa? Ya kabeh ora ukuran. Wong endi yo kabeh mimpi di parte wajamil labanan khalisan sa'ikhal isyarikin Fajar mengkotokau gue yang Nabi Suhaib sopuk ikhdaumah Fajar mengkotokau gue yang Musa sopuk ikhdaumah kalah bikinnya sawit dan lorok tam si khalil umatku sopuk ikhdaumah ya ini gak terasa izin jadi putrinya Nabi Suhaib mudah ya GWA tapi melatuh itu izin tapi saya kira kalau mudah jalan lagi izin tau ini ngomong suai jam turu wajah Facebookan jadi setiap Facebookan sampai ya karena wajah jam turu pikiran yang resmi saja kuwajo tapi Facebookan bakaran yang haram orang dia nampak kodok dari pengenam larat juga dilalikan oleh Facebookan kok malah kok haram orang itu hiburan ngelalik no nabi nabi nah ini nabi dia terus malah buka pengeran malah repot macam-macam ini repot-repot wajib absen tegese utawa wadiatan sami mawon lan kita melwadiatan hale wong sing letakno sing menjuntaikan nggih kam madar iha ing utawa kum madar iha ing napa iki rampatane baju kurunge cawedok mau ala wajiha ing atase raine cawedok mau khayaan krono izin sing Musa dadi walhasil nganggo pakaian longgar ora ketat pakaiane longgar gak ketat terus brukut wis brukut raine cek ditutupi kelebihan jilbabnya, walhasil itu ya sepoknya priyayi, walhasil kesimpulannya apa? Priyayi
Jadi saya iki yo ngono ta ora. Lah nang ngono yo kok haram lu aku yo putri Nabi. Salat dawuh sapa dawuh to wau inna fi sadare bapak insun ya ku kaiku mundang sapa iki kae panjenengan. Lihat dia sebuah balas sopoh api kain panjenan adjumah yang kopai perkara sakoi takang nyekai siraman panjenan amanin kita Faja bahan mongko nyembah jadi sopoh Musa yang jauh itu mau mungkiran hal yang sengingkari di nafsi yang dalawah diri Musa akhdal ujiroti yang galuh upah Nabi Musa yo, oke menimbir tapi dia hati ini dia menolak nak rono itu perkara jaluk nopo upah itu foto soleh Senjau itu ya solika perkara ni kepingin balas budi. Si Musa tetap solat jurah kepingin tu balas. Ini foto memwarasi. Oh coba pepe Nabi Musa ikhlas terus yang besok aku pengen balas budi syarat. Nampak? Karena kau sudah jauh itu awal kau dari Nabi Musa jauh itu Abu Kafata yang balas budi. Hingga nama menolak Nabi Musa yang masa ni mau juri juga kerana sokong manha yang muka faat. Pamasat mengkalu maku sopo nak cawit tak mau kena aja orang yang harap kena kimusa. Bacaan mengkalu mata mau pakai ku angin. Tapi ku hale mudah mau pakai angin sopo yang pakai ane cawit tak mau kata siapa. Mengkalu buka pakai angin sapo ya eng wenti se wenti seminggu ni ku. Antara ne mata kaki kalian jengkol udah sarap nopo. Mau lah bahasa Indonesia nopo. Kento. Mustafa langsung roh. Makola. Yang ini jauh sih ngerti ngono. Angine yo nganggur apa buka terus. Cara Nabi Sulaiman cek sugeng gak amuk, angin kok kurang ajar. Serane ngamuk angin den. Fatola mung kedawuh sapa Nabi Musa lah mari jawi to mau imsi khalfi. Cuma apa sira wetok khalfi ngguri imsi. Wedul ini lan nunjukno sira wacan ning sun ala tori di atas dalan. Gue jenengan mlaku teng ngguri kula. Cara kowe kan kebener. Cara roket wis kebeneran tetep nang liwat apa? Ngguri ini. Tapi Nabi Musa yo gak roket yo. Muntik mampah pemberi kulo, jadi nah itu nak seng lanang Nabi Musa, seng itu begini Nabi Syuaib, weh kulo lama kalah weh tak jamin, cara seng oleh, ya. Seng lanang kau Nabi Musa, seng itu kau putri ini, anak sesuai, lah saya kiyo tu orang, terus aku takon, no. Bapak alat mongko rumahku ngelakuin sobat cawit ke mau ilanja, semua kemarin teko sopo Nabi Musa, abah bapak Nabi Musa. Anak semua bapaknya cawe itu mau bahwa dia buka itu suai pun alaihi salam. Wah ini kalau lampa sama yang tinggi Nabi Syaib asa untuk makan malam. Pakola mau kelakon. Wau kan Nabi wau gambaran ya cawe itu wau nutupi kum madar iya. Pakola lalu ijli. Mongkola gawe sopo suai lalu mari Musa ijli. Lugo siro. Fata asa mongko mangano niku macane fata asa mongko mangano siro. Kala dawuh sapa Nabi Musa apa kuwatir ingsun ayakuna yang tahu apa alasak makan malam iwatan jadi genti lima saing perkara sa kaitu kang nyirami ingsun maguma maring cawe jok lur jadi kulon paling seneng cerita nih masalah sosial wa inna lan sak temne kita iku ahla baitin iku keluarga kiye nak maca ahla baitin tetes takhsis wa inna nakusu ahla baitin kata dawuh Nabi nahnu ma'asyiral anbiya la nuratu matarab naraba sodako. Terus tradisi ini ulama-ulama nahu nak maca nahnu ma'asyirul anbiya. Mboten ma'asyirul anbiya jenenge tertib istisqos. Tapi nak sing maca robah yang sama pun. Wa inna lan satamne kita ahla baitin iku satu keluarga besar. Satu keluarga sing lanat lu bukan orang golek kita ala amali khair dengan atas amal apik iwadon en opa. Nabi Musa bareng kon dahar, monggo-monggo dahar Nabi Musa aja. Boten-boten, kita ini satu keluarga yang punya tradisi nak ngamal ape ora arep-arep. Napa? Imbalan. Nah, terus dawola dawuh Nabi Syuaib, "Lah, ora orang iki imbalan kuwe dari Nabi Syuaib. Adati uta adat ingsun wa adatu abai lan adati bapak-bapak ingsun nunaki. Iku mulai anak kita adui fa'in ta. Wa nutimu to'am lan iki panganan." Jadi padha kondangi. Nabi Musa mok mergo adate nak ngamal ora perlu imbalan dari Nabi Syuaib. Ora adatku ora ana tamu iku tak gawe mangan ora ana hubungane. Podho kondangi, podho warase. Dadi kiyaine yo ikhlas muridé panerten. Lah saiki ora kiyaine ikhlas apa loro. Pak kiyaine ikhlas apa loro? Loro. Tapi itu urusi pangeran itu tetep urusi pangeran. Nah, di sini lucu dari Nabi Musa muni kula boten purun. Kita ini satu orang yang punya tradisi satu keluarga kami. Nih. Sekeluarga kami punya tradisi kalau ngamal baik tidak butuh imbalan. Tapi dari Nabi Syuaib, saya dan keluarga saya, mbak-mbak saya,
juga punya tradisi menghormati tamu, memberi makan. Akhirnya yang ini Nabi Musa beri gelem. Tapi sama-sama menjaga aturan masing-masing. Sisi itu juga aturan ikhlas. Sing Nabi Syed juga aturan wong itu kudu menghormati tamu. Kau yang mau nulis tradisi yang soleh-soleh. Iku masyur, si masyur itu cerita Faros Teg. Kalau tak cerita bentuk baru kayak Sayyid Ali Sinten, Zainal Abi. Turunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku sing samping Husain, Sayyid Husain. Ini namun sifat Sayyid Ali Sinten, Zainal Abi. Terus kita tahu zaman itu Sayyid Husain itu cara lahir dipateni kelompok Yazid. Ini cara lahir dipateni Sinten, kelompok Sinten. Tidak ada hakikat, tidak ada kesana pengiran Filjan. Walhasil, Hisham bin Abdul Malik. Ini sebuah bayat, sebut ayat, sebuah ini kalau bayat. Ini sudah di penguasa Medina. Tiang-tiang Medina ini wedi sangat sampai kelompok Bani Umayyah. Yang dipimpin kelompok ini. Ini Hisham bin Abdul Malik, nomor Sinten, pakai kelompoknya Sinten. Ini berada tawaf, ngambung Ka'bah, kangilan, ngambung Hajar Aswad. Barang nganggur kabak kangilan, nanti kedal gubernur. Dene terus ngenger minggir, minggir. Corone saiki golek lubangan, padahal gubernur. Barang Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh niku wong to waktu minggir kabeh. Ngekeki kesempatan Sayyid Ali Zainal. Kok wajahe ganteng resik. Engko Ali bin Husain. Nek ora sisko tapa mislu Zainal Abidin Ali wa bin Fakir khairi wali wal imam. Sotikil khafili wa adi murtadul nah terusin mana apa ini sini na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lakuna wa lana ma'la wa khayfu mina ini betul wa falaman haza wa kun akhirnya saya tadi Zainal Abidin itu tua ya normal wong mereka terus bisa buka terima. Sopo iku kok nganti ngono. Aku wis gubernur rantuk engkon kok dhewe teko langsung penak wong do mire kabeh. Terus Faris Tak masyhur. Faris Tak sebagai penyair besar ini mau. Kita ora kenal, aku kenal. Mulane dari sinten Faris Tak niku nggae sairu hadzal ladzi ta'riful fatha wa atab. Wal khillu ya'rifu wal baitu wal haram. Hadza ibn khairi ibadillah qatifatan hadza taqiyyun naqiyyut tahirul alam wong ora kenal wong iki elek-elek wong ya wong iki wong sing dikenal Ka'bah dikenal tanah halal dikenal tanah haram wong sing setia nglangkai bumi-bumi niku kenal dirine ora kaya kuwe kepres hadza ladzi ta'riful fatha wa atahu iki wong sing setia tanah haram tanah halal sekali diinjek iku kenal mulane terus dong respon. Mergane apa iki hadzab nu khairi ibadillah qatifatan di anake ati-ati wong sak donya sak akhirat hadzab taqiyun lati iki wong suci at-tahirul alam wong ngamuk iso penjara harus tak barang penjara sampai saya tadi Zainal Abidin tiga duit saya mau saya finor yang mau ratusan juta terus tani jadi harus tak yabna rasulillah nangdam yabna rasulillah kulo niku ngelam jenengan niku ora entuk opah buatan ke Peno, pampun jiran kita wangsut. Melihatan, cara duit tak ini. Ya itu mawa, nak tak dinar 4,2 gram. Nak ratusan, ampun. Aku hati gitu. Dari saya Ali Zainal Abidin, kita ini keluarga Rasulullah. Orang di tradisi, nak kepengen ngamal, gak gitu. Akhirnya ditompok. No? Kalau ini sudah benar, mungkin ada si Kiai di sini. Tapi kena niatnya ke Kiai, Kiai ini kelas saya tetap kayak no, justru nasi itu. Jadi podo-podo bener deh. Tapi kayak ini orang oleh Muhammad itu Nabi Musa, Nabi Jisun. Soalnya kita ini keluarga yang punya tradisi kalau ngamal tidak ingin dapat imbalan dari Nabi Su'ab. Kita punya tradisi kalau ada orang berjasa ya kita hormati. Kalau ada tamu ya kita itu. Nah, itu sama-sama menjaga nopo tradisi masing-masing. Pak kalau mau akhirnya gelem dahar sopo Nabi Musa. Wabar bulan cerita nusopo Nabi Musa, wing suhab dikhalihi ing keadaan Nabi Musa. Akhirnya jadi kulon ku tiang Israel, urip teng Mesir, terus ke Pelayu mergo Fir'aun. Pokoknya cerita keadaannya. Qala ta'ala falam maja. Mongko semangsa ne teko sopo Nabi Musa, wing Nabi Suhab. Wakoso lan cerita nusopo Nabi Musa, aling atas Suhab. Alkoso so ing cerita. Masdarun bima'na maksus.
utai dawu al-qasas itu master gimana maksud nyeritakno barang sing diceritakno mingkok iki saking mateni Nabi Musa al-Qibti yang wong Qibti waqas dihim lan lejani ne wong Qibti balane Firaun kat lahu yang mateni Musa wa khofi lan utine Musa min Firaun saking Firaun supaya diceritakno kabeh kula nate jotosan kula sitos mati gara-gara niku kula tak niki diburu Firaun tak balak itu sekolah dan sekolah di Soeb lah tak kok ojo mati siro. Nah jauh tak selamat siro menal kaum Yudhalimin sangking ngasih kaum Yudhalim. Jadi tidak semua Nabi muni insya Allah. Ya insya Allah ya sunnah kadang muni kadang orang nyata Nabi Soeb ini lah tak kok. Nah jauh tak menal kaum Yudhalim. Nah jauh tak insya Allah menal kaum Yudhalim. Ya kabel ya kadang insya Allah kadang. Orang kaji Nabi Biamba ya kadang muni insya Allah kadang. Wahai barang kita berdoa itu mesti orang terus. Buat nama Boten napa? Mulane Imam Bukhari gagah bab salah. Wong nak kepengin padha senenge iku absus salah mabenaku. Nak ketemu kanca iku ya uluk salah. Tapi Imam Bukhari gagah tafwid, nyatane Kanjeng Nabi nak ketemu Sayyidah Fatimah niku jarang ngendikan ta. Ngendikane marhaban bin Nabi. Napa marhaban bin Nabi? Duh, cek seneng ya ketemu kowe. Sahabat-sahabat tahu ketemu si Tinali tak kok kepak sebab tak dia di keadaan kocok-kocok sahabat si peniak. Alhamdulillah ala khair. Iku nunjuk no, tidak selalu wong Islam ketemu redak diri no. Wah, salam. Lalu banyak yang salam terus wong Betawi. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Mata no wong bilang. Nanti Cina-Cina Betawi. Assalamualaikum, salam. Nyatanya jadi alis taruh pulau gitu ya. Saya kadang salam, kadang no. Kau Nabi jangka ketemu Sayyidah Fatimah ini nama marhaban, dahulu nama marhaban dinanti. Kadang sahabat-sahabat ketemu Siti Nali ya tak kok kepa sepatu. Ya betul lah, misalnya aku ketemu Mustafa kan tidak selalu salah. Coba lihat mau, sehat, waras, utekin, gitu. Nurah mesti terus nama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saja, tuan salah berhormat tuan. Repot. Maksudnya uang yang mikir, yang orang terus lah. Misalnya walatapulan nali sein nifa itu belga hutan ilah. Insyaallah. Tapi kadang nabi-nabi yang biasa ngetikan lata kof. Najau tak minal komit. Yurano insyaallah lata kof. Najau tak insyaallah minal komit. Yurano. Yurano mesti. Maksudnya yo. Amar kau buat perdu. Melainkan Imam Nawawi tentang kitab Majmu' dan Muqaddimah itu beliau ngetikan. Nabi itu punya sekian perilaku dan dalam hal yang tidak berdoain Nabi tidak konsisten untuk menunjukkan bahwa barang itu tidak wajib. Paham ya? Terus mulanya ke sholat qobliyah ya sing sering. Nak ninggal roh tadi warai mesti weser. Aku tuh terus qobliyah terus kok apa yang pergi napa? Sekolah dawuh sapa Nabi Su'aib la taqof. Dawe Nabi Musa dari Jawa Wadi, Najau tak sama kira menal kaum Yudhalimin, sangin kaum Yudhalim. Islah Sultan Abrono Rana kekuatan yang mojud di Fir'aun Amarin Fir'aun, ala Madiana yang atasi wilayah Madiana. Dirian pun modern, nonton teritorial. Fir'aun jadi rojo, penguasa dan kawasan Mesir, tapi tidak punya otoritas di daerah nama Madiana. Artinya kalau Nabi Musa untuk suaka politik di Madiana, Fir'aun reso ngejar, itu di luar otoritas wilayah Jinten. Fir'aun, jadi dia membuat modern untuk wilayah, otoritas, dan macam-macam. Mengenai kembali kita terangno, Iblah Sultan Ali Fir'aun ala Madian. Karena Fir'aun tidak Raja Madian, tidak punya otoritas menguasai wilayah apa? Madian. Kalau ada yang kamu jauh masalah, sini cawe dok loro. Cawe dok loro, ini aku jauh tenggene cinta. Tenggene bapak. Waya utawi cawe dok iki. Iku al-mursila atau al-mursalah iku sing dikongkon al-kubro kan gede al-suhro Nabi Imam Jati Masyid itu ora roh pokoknya sing ngomong bosing gede bosing gilek maksud itu ya geloyor warna ora roh pokoknya itu bosing gede bosing gak sing gede sing gilek gak sing gilek ya sing pokoknya dari waktu itu sementing salah sitok jolor-jolor ya abad hidup Bapak Insun istakjid gue yo nyewa panjenengan gue yang caiki maksudnya Musa. Eh tak itu tegese ngalapo panjenengan Bu Musa ajiran ini tukang pekerja ya akan ngrumat sapa ajir tukang napa mangon sapa ajir kok namane wedhus kok namane wedhus kita manane ibadalan habis dadi genti kita
Ya iku khasi cawe itu. Ben ada anak perawan kudu roh khasi cawe itu perawan. Nak bapak ibu jagungan melok rumah nulis kunane kuno. Jadi orang terus mire, orang yang melok. Ya usul. Mereka tamu nega. Nah tamu nela ditinggal. Iku kunane kuno apa mungkin? Nah tamu nela ditinggal. Nah tamu nega kan? Melok nopo? Melok rumah. Lain kita bertamu kok cawe itu mire berarti ngelak. Mereka nak ganteng mesti nopo? Melok. Ane pas Nabi Musa dialek dengan Nabi Suhaib, putrine roh nama ya abadis takjurhu inna khairu man takjur tal qawiyul inna khairu man satemene api-api wong takjur takangi wong panjenengan ku alqawi wong sing kuat alami lu terkena dipercaya ai takjurhu tegese nyewa panjenengan ku ing ikilah Musa mergo dikuwati krana kuwate Musa wa amanati lan amanai Musa kena dipercaya fata alam kota kok sapa Nabi Suhaib hae jawe sok mau ha eng fasa alagu fasa alaha anggur fasa alaha anguma fasa alam kota kok sapa Nabi Syuaib ha ing cawe dok sing sitok mau anguma sanging sifat amanat lan kuat anguma sanging sifat kuat lan amanat iku lho kalen wale fasa alam kota kok sapa Nabi Musa ha ing cawe dok sing ngomong ya abadi takjuru mau sing mbok sing gedhe mbok sing cilik anguma sanging kena apa diarani alqawiyul. Amin. Berarti anhuma ankuwatihi wa amat. Nanti. Kok iso tuh? Kau muni caiki kuat. Ya caiki kena dipercaya. Alasannya apa? Kau maksudnya. Kok buat sifati alkawiyul? Amin. Terus cawit semua cerita juga kelan perkara takut jamak kamu kisah apa mah? Jadi kumin rofi sanding oleh so ngangkat Musa hajarul fi'ri ing watu sumur. Mau watu gubedi yang mesti ini wong sepuluh Nabi Musa ngangkat dewe. Jadi khasih Nabi ya kuat. Ngomongnya kuat. Ya ganteng. Wamin kali hilang amanat sih, bukan apa, apa sifat kena dipercaya. Ibu dawai Nabi Musa lah hal yang tahu itu. Oh, insi kholfi, ben laku buriku. Wajah jadi anda. Lan tambahan tak temene, tak temene salah, tak temene tahu itu. Mau lama jatuh. Semasanya teko-teko tahu itu yang Musa. Wali malah ngerti sopo Musa dia lan tahu itu. Mau ketika ada yang itu teko, Nabi Musa ngerti. So apa, mongkon dingklok no sopo Nabi Musa, rosahu yang sirai Nabi Musa. Falam yarfa'hu mongko orang angkat sapa Nabi Musa lu ing rosak. Jadi kamale kula ngertos tenan. Pas kula mlampah teng ngarep ya bae boten purun. Kepingine kula mlampah teng ngriki. Terus pas roh kula nduk. Berarti al amin napa? Al amin. Terus kula ajeng sapa Nabi Syuaib ini uridu. Ini sak temen sur uridu ngarep wonsun an umtiha. Yen to nek ana ikut kae panjenengan ikhtab nataya ing salah sine anak wedok loro hate ini. Wa ya al kufura bi suhura padha ora roen arep sing gedhe ya sing. Tapi kadang uang yang kurang ajar, tawar itu gede dah loh tengok. Berkuasa cilik loh, ayo. Ala antak juruan, nak mau tua biasanya rawol lah. Kudu sing gede sih, mayok nasi gede tu ya, angin orang sekali sing cilik, maju sing gede orang, kan? Terus uang dia malah rakil lem. Ada apa kok sampai hilang kaya kan, malah repot. Ala antak juruan, tapi gak juga kabeh tak jamin. Boy, ciri taman lagi ada anak dia. Ayo. Ini syaratnya termasuk ngoten. Nanti syaratnya Nabi yo ganteng, nanti turunan ya. Ayo di ganteng. Sopo juga nanti ni ganteng Said Muhammad itu loh, buat tenun tu. Semuanya itu just tenun. Allah tak suruh ni ento nyewa no panjenengan yang takuna si orang siro itu acir. Iku pembantu atau jis pembantu lah pegawai di kecil itu. Buruk buruk dia Nabi barang di buruk. Firo ibu nami yang dalam mangon berdua itu. Saman ya pijajin yang kolong tahu. Sini nak. Jadi Nabi Suhaib ya, mati pedagang. Kau tak kawin sama anakku. Mahari aku, kau kudu ngangon pedesku. Ya. Orang. Orang oleh. Nabi gratis, orang oleh beda. Jadi kunanya kuno, rapi, orang oleh Allah. Gratis, itu jelas. Mahari itu jelas. Kompensasinya itu jelas. Mulanya cara peke, mahar itu boleh dibayar dengan manfaat. Ileng-ileng mahar itu boleh diganti dengan apa? Manfaat. Mereka nanti sohabat marat, rapi cawetok. Ditakoi duit randuwe, kalung mas randuwe. Mahari kon mulang cawe itu iku Quran. Cung lha kowe dhewe kok ora patut mulang Quran. Yo wis mahare iku mulang Quran. Dadi oleh artine mahar itu boleh pakai manfaat. Kaya jan iki mahar iki Nabi Musa kan angon wedhus. Dadi gak ngeke emas, gak ngeke dhuwit, tapi dibare angon wedhus paham ya. Mulane kan kena kira-kira wong mahar apa? Mahar buruh jenengan. Oh, tau. Mari ku lawan mertuane. Bosan dah selamat. Mari besar, mari kamu. Saat di dunia bakal menuju panjiran yang sun, insya Allah. Lagi orang insya Allah. Lita baru minasolih.
Jadi ini menunjuk nona ini mau rasa ini sawot, saya ini gak gitu. Ya oleh saya, barang api. Tapi aku coba arani terus, terus aku yang berdoa ini, terus aku yang apa? Ngotot di kongkong guru ini. Contoh ini, jangan kok pengen ini, ini sawo. Ngotot di guru ini, amin apa? Sama ini belum merah tenanan, kongkong guru ini apa? Nyatanya gak ada sahabat yang dibiat Nabi terus muni apa? Padahal insya Allah ajarannya Nabi, tapi rawan sahabat dibiat Nabi. Coba kau perang Uhud, ayo, sing kuat melok. Rawan sing jawab apa? Insya Allah kabeh muni samina. Waduh, mawane anak orang. Kadang sani saya ikut kebablas. Kau angkat apa muni apa? Amutin wan insya Allah pantas-pantas sih. Tapi nyatanya terkotenan. Tata jibini bakal mau dimanjakan yang jauh insya Allah ini tak baruk, kalau boleh barukah minat sholihin iku setengah sangi wong sing sholai kabeh iwa fina terbisa singgung honi kabeh bilati bilan perjanjian kalau ada wotoko Musa Nabi Musa lelika eladi kultaku iku beini wa benar bon singgina nanti kamu aku antarani pulau baik dengan ayam al ajala ini yang nanti ini itu batas lho mau kan Nabi Shu'ab nanti kan gue nyewaku tak sewa itu 8 tahun. Tapi nak kue kepengen 10 tahun juga lebih akhir. Nanti saya aneh-aneh. Jadi dia kompensasi pokoknya walong. Tapi fa'in asmam ta'asron nak kepengen 10 ya lebih akhir. Terus Nabi Musa dawuh napa? Satu di antara dua perjanjian itu asal saya lakukan berarti urusan selesai. Jadi mulai dicek uang kudu jelas. Ya transaksi kudu jelas. Ojo kok dimakan jenguk gak jelas. Wah. Jadi kunane kuno transaksi kudu napa? Lanen wong kudu seneng fikih, iku ketok nek ilmu fikih barokah. Rata-rata penipu iku modusnya mesti istighosah. Tapi kaya gedhe mung istighosah, mergo sing kok dimakan sing ya jarang. Rata-rata istighosah nggih niate ape. Tapi luwe ape ngaji halal haram, mergo dadekne wong introspeksi. Lho nggih, enggak mungkin lho satu komunitas membicarakan halal haram ada penipuan berlebihan. Misalnya kaya ana kiye fikih utawa kiye tafsir kados kula. Kan ngomong, ciri khasnya Nabi juga jaluk opah. Ciri khasnya Nabi ku ikhlas. Kan tetapi bodoh ini ku izin, mereka muridnya yang duwe kok eda. Jadi Nabi ku ikhlas kok dia ini amin. Tapi yang cerita no, ciri khasnya sahabat Ansar itu bantu Nabi. Akhirnya muridnya kepikiran bantu dia ini. Tapi dia ini ngomong terus, ciri khasnya Nabi ku. Kenapa? Ikhlas. Terus haram transaksi yang horor, yang potensi menipu. Haram transaksi yang gak jelas, multi level yang gak jelas. Sehingga misalnya dia ini bagi multi level kan ini, mungkin haram lah kok dilakukan. Nabi itu nak mau acaranya mesti istighosah toh. Wong serbanan, cuma saja nggak mau serbanan, mesti istighosah. Oh, acaranya santunan yatim piatu kan kesana mau apa? Semuanya kurang karu-karu. Iya, halal haram itu pun dari sini Islam. Iya, halal haram itu pun dari sini. Mana kulon support sangat. Kalau ini ke Jumat juga ada acara tengsaran diaturi daerah ngisi tengsaran. Di antara sinisi itu toko-toko mursyid. Bahkan waktu ini saking Syria. Ini ku Kiai Nom yang diutus. Ini ku Kuslofur putranya Mbak Mun kalian pula. Ya lucu tenang. Sisi tak terkenal Fakir, sisi tak terkenal mursyid. Ya bukan mawon ke. Kejelokan ke sana. Yang saking Syria itu kalah. Kita searah tapi orang yang terjemah. Muka khawatir orang sampean barang itu saja orang yang terjemah. Sampai pulau dirokan apa? Coba ya, sampean pikir. Misalnya tiang kiai fikih atau kiai tafsir. Kan mulangi kan cerita Nabi, kayak Nabi Musa tadi, enggak mau apa. Nabi Syu'aib di komitmen. Saya punya tradisi menghormati orang yang berjasa. Nabi Musa tetap ngendikan, saya punya tradisi, enggak menaruh apa, enggak ingin juga. Kan enggak mungkin kiai seperti ini, bodoh ini berlebihan. Oke lah, dia sebagai manusia tentu enggak suci. Mungkin duit atau salah. Saya pun punya banyak salah. Tapi kan jelas aturan mainnya. Tapi nak koyok modus-modus no tadi pun. Pokoknya kiai ini di mitos no isomot neng Mekah nanti di penjara wae jadi wong ijen. Neng Mekah wan rumah. Nak Quran jelas di antara aturan yang hukum wala taku lima tasifu al sinatu kumul gajiba hada halal wa hada li taftaru ala wahil. Jadi di antara aturan Islam itu kita harus punya kepastian hada halal wa hada haram. Sing songko ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo sampai kue gawe hukum dewi. Lalu itu paling selamat teman-teman itu yang fikih, fikih sing waras. Karena dia akan ngomong terus. Seperti saya misalnya, saya ini tidak senang salaman. Tapi saya senang sama orang salaman. Gua tuh rokat sih, uang nak salaman itu dosanya cep.
Jadi misalnya kalau aku lho ambil Mustafa tak lama ini dosanya Mustafa ceblok. Nah dosok lho gue ceblok ke orang, serah pati akeh. Nah kakian kan mau gampang ceblok ya. Muntuk-muntuk. Tapi banyak juga ulama dulu yang gak mau salaman. Yang terkenal kayak Wes Al-Qarni itu kalau salaman gak seneng. Abdul bin Mas'ud itu kan. Alasannya masuk akal. Zillatan ditabik wa fitnatan lil maktub. Salaman nak dicucup, sing nyucup dadi ino. Kan yo ora lucu to, mungkin muaco karo terus nyucup be aku sungkem. Sing nyucup ino sing dicucup rawan ujug. Yo nak kowe wis kaya wong-wong saleh kados Mbah Mun Mbah Arwani wis ora ujug. Tapi nek wong cilik kan rawan ujug. Kiai anyar dicucup ngono. Mulai atur rasa itu buatan seneng dihormati alasan ini bilatan ditabek wafit natanil matu sing anut derek no ino sing dinut sing dicucuk nak orang tepak rawan nopo. Makanya banyak juga ulama yang tidak salam. Kalau ngaji tentang Bojonegoro salaman tapi kiki bot. Ya semua nak kado ulama nak ulama tenar masalah waras tenar itu dua istiqah. Cuma masuk akal kan. Mau piyai sing mulai teh yon atau panci ini waras sing mulai teh pulau sing roh gue yang mulai teh upah untuk rokok yang mau gawat mau rokok tu mulus gue. Wah tak ada yang mulus sumat kau senyum gue. Wah yang kencina mana gue senyum. Kencina ada film-film macam nyumat rokok ni ada film. Ngomong ngalor itu tapi numpak mobil tak utus. Tak semua dia itu tawa tu. Ya yang seperti itu yang dikritik Abdul bin Mas'ud. Zillatan ditabek wa fitnatan lil maksud. Sing anut dino, sing dino rawan u. Tapi misalnya tabek kiai kok pada sekolah ya rusak. Kiai ada yang gagah ben pantes. Ibi Sri Abe Gus Mesuri ya, nak bagi ketemu bupati ya. Iku nak anggo jas wis tangane dikenekno ana santrine sing ngejasno. Kayane ngobono jas dhewe ora gelem tangane dikenekno to ana sing ngekono. Alasane ben wong doro. Nak sing dihormati ra bupati tok. Kiai yo dilayani ngalang ale bupati. Yo nang wis. Yo macam-macam kiai ku mas. Lah kula nuwun wong bejo. Misale gelem guaya sing nderekno yo wakek, gelem wis wati wis latihan. Dadi iso loro kula. Sebab kula milih sing ngene-ngene ae sing biasa-biasa. Kalau ada podium buatan burun juara merah tahu, kecuali mutok misalnya di dos guru. Kepikiran kalau sampai umat yang nabi, kalau umat yang gue sederajat, gue setara, saling podium sampai nabi. Takut ini nabi bingung. Kenapa gue harus Mustafa nih misal? Gue yang dua. Padahal gue si Mustafa, awal itu aja loh. Jadi ada mana gue setara. Tapi misalnya Mustafa nih dua orang nih misal, nabi tak protes. Tuh jangan sopan deh. Gue ngalih pening misal gue nih. Yang ini kan tetap. Nah soal kalau yang mulan mutor, kan jurang itu tidak mulan aku kan aneh. Nah, itu darurat nama. Nah, darurat itu pikul mahu darurat itu sesuai. Jadi ulama dia tak. Ini semua yang paling tidak salam itu sembuh. Dia ni nggak on hadis nak salaman juga nanti. Tetapi itu tadi ada konteks tertentu dan Rasulullah pun tidak selalu salaman. Mulai Imam Bukhari ngebabkan bab kesunatan salaman. Setelah itu memang Bukhari cerita babu abdi bil jah. Ternyata nabi kalau salaman itu tidak mesti kok salaman yang Jawa. Ketemu suatu tangannya dicekel itu dianggap salaman. Karena yang penting menunjukkan kalau akrab. Jadi orang salaman betul. Orang mesti maksudnya bentuknya ada mesti seperti itu. Mulanya babu aku dah Rasulullah biadi. Jadi orang sofa aku dah Rasulullah biadi. Terus dicekel di jam lagu. Lagu ya dianggap salaman. Jadi ini menunjukkan keakraban ifsa utala. Lah menunjukkan akraban Nabi dawuh ni Sayyidah Fatimah marhaban. Woi wong ati wong sing lego elu lego. Mulane ketika Imam Malik al amru wasi urusan kulo was kowe ora usah dadi mutaharrif fiddin koyo agama iku kangen. Atene ono wong takok, sirine opo Gus Ratu salam. Salaman ku rek. Misale santri ning kene kanca motor aku arep tuku susah rebutan salaman sing keide malah ngelo wong. Pokoke nek kiye-kiye sing isi bosan dan gelas wah kesalaman gelas kepecah kira. Aduh kan malah repot sampai. Malah temu dura malah terumun lagi ya kesalaman di giron saat ini gue kesan tinggal di salam lepel. Kiai dia udah tiba terumun. Wah bodoh tenang. Aku dah tiba lah nasi dulu. Wah 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 bodoh ni ngani betul terus salah saya terasa. Iyo nanti tempat darah itu baru kayak kiai nanti kasut. Wah, enak dibeli profesinya, ini kan malah rekan-rekan. Nah, iya, umurnya itu masih mimpi ini, Farsin.
Wadah nak tepak ya jadi itibar apa? Nak tepak ya jadi itibar elal. Akhirnya gaya alim tu. Ya, kostek stabil ya, tengah-tengah. Kalau salaman dia tahu, rata salaman dia tahu. Kalau hikmat Mustafa dia tahu, kalau lem Mustafa wong apa tu? Tapi soal dia tahu, semua pun seimbang, penuh. Tapi soal itu aku betul so gede. Talem kok sebenarnya nak wong era sila ni. Tengah-tengah ya tahu talem. Macam-macam. Geleng-geleng ya. Terus wong itu butuh ngaji. Ya, sekunani kuno ni ngoten niku. Mulanya dari Imam Syafi'i. Sekunani kuno soleh-soleh dicek yang ngono sing mulang, yang ngono sing nekoni soleh jenazah, ngono sing nili wong loro. Pepe Fadila ini nili wong loro penting sampai wong nili wong loro lah sing mulang. Pepe Fadila ini mulang, terus kiai alim mulang tok ra tau nili tangga ni loro yura oleh yes. Ya, tapi kan cara hikam wis pokoke ana hukmul wakti, tahu-tahu ya tahu, tahu sendiri ya tahu harus melakukan apa. Ini wau, wau kan ayat wau, la takof najau ta minal komil dolingin, gak usah insya Allah, tapi kita tadi itu nih, insya Allah, ya ya Allah, insya Allah, ya biasa seperti itu, wau yang sholah ini maksudnya. Kala Musa galikal lagi kultuhu ta kultahu tu bain wa bainan ayam al ajal ini, aisaman awil asyro, aisaman atas wolu awil asyro ke sepuluh, wama tema bisa ikatkan, ayro yuhu seksing angon wadus, cek soalan tahun, cek sangang tahun, kode itu kang wis mutusno ingsun di kelawan iki. Ae Farok tu seru wis ngrampungno ingsun minggu sange iki roh yo 6. Fi muddati sama di sini nawa asine nopo? Sini ku fala udwana aliya. Mongko ora ono dolen iku mujud aliya ing atas ingsun. Kita lah dia dadi kelan golekno tambahan alaihi alama alama kode itu. Dari Nabi Musa perjanjiannya kan 8 tahun yang pokok bisa disempurnakan 10 tahun. Jadi Nabi Musa yang meninggono. Yang penting salah satu saya selesaikan berarti saya sudah kelar, sudah tidak ada masalah. Nah, itu yang disebut ijab kabul. Melalui cara mazhab Syafi'i, semua muamalah itu harus ada dengan ijab. Bukti ini Nabi Su'aib transaksi yang ganggu ijab. Jadi orang oleh terus lunak solong. Tapi ini kan kamu gue jupu. Nyongkone kan kamu SMS beli dulu nelfon. Ini orang oleh itu ijab. Mesti uang gampang itu bayangannya di gue SMS. Jepulnya di gue. Suwi bisa, mesti bergerak semua teman-teman tahu juga saya masih boleh juga. Kutu ijab kabul kang aku nyelah HP-mu tak gue nelfon. Orang terima nggak ketoro nak rido. Jangan nyelah sepeda motor. Saya tahu nyelah sepeda mesti bayangan di rukun itu di gue nih perapatan jejer. Dan kok kafe mesti urfa. Jadi di silat gue nih Cirebon. Jadi mulanya al ada tuh muhat. Kamu mesti kamu nyelah itu mesti orang ada. Orang mesti dia mindset. Misalnya nyilai mobil, ya pantasnya digunakan Kaliurang, digunakan Magelang, kelasnya mobil. Sebelumnya digunakan Bayu Wangi. Mau ngomong seolah, tak jawab. Ya, tapi bayangannya mulai kan radiusnya kan. Wah. Ya, misalnya, ya saya seperti itu. Mesti ada al-adat muka kama, mesti ada urfan kan. Orang terus main, kenapa? Sakar beda. Makanya dari Nabi Musa, begitu jelas. Yo, 8 tahun atau 10 tahun dari Nabi Musa. Kalau sudah saya lakukan, ya berarti saya sudah kelar oleh ditambahi menang. Nabi Musa ya khawatir, tapi aku capek, tambahi terus malah rabar-rabar. Jadi itu jelas. Jadi itu diomong, no, dari ke baini, wabainya. Ayyam al-ajala ini kota itu falau duana. Intinya orang hijau, orang kota. Wawahu dawal alamah yang atasnya berkoron aku lukang ucap ingsun. Ana yo ingsun wa antalan siro wadi lendap sing kena di fafrai. Maknanya sing yoga komitmen di khafidun. Teksijat sing yoko awak syahid itu dah tinjik sing. Fakam mau ke sempurna kualak dua kuakat tidak jika kelawan dewe Nabi Syuhab lan Nabi Sinten Musa. Jadi fakam mau aktu bidalik bidalik syahid. Mengelani awak ijab. Wa amaralan utus sopo Syuhab Nabi Syuhab ibna tahu yang anak wedo Syuhab antuk dia. Enyen to maringi sopo ibna tuhu Musa Musa ason sing tongkat. Ya faukan iso nolak sopo Nabi Musa biarlah ason asika yang kewan gala aduwa Nabi sangking wadusnya Nabi Su'aib waka anak-anak ono po aso iku asol ambiya iku tongkatnya para Nabi ain dahu kang ono ing sandingi Nabi Su'aib jadi kunane kuno yura sire kunane kuno itu nak barang sing tau ginggo bambai para Nabi iku ya diwaris no anak putu bambai Nabi Su'aib ku Nabi diwarisi tongkat dok Nabi Su'aib. Nabi Su'aib tidak ada mantu ya orang dihukum di sirik padahal gue ada tongkat paham ya? Nah ini Nabi Musa tidak ada apa-apa Nabi Su'aib tongkat itu kenangan sampai Nabi-Nabi di sirik
ya ora sirik. Wong ora bakal ngimani tongkat, tapi wae wong-wong saleh saiki ngenang wong saleh ya tongkate disim. Tapi rasa jajanan jimat ya sirik. Ya biasa wae dikenang. Kula niku gak ada terban wae bapak. Kula nganti sak niku gak ada tongkat sing gadane bapak e bapak. Riyun wae buyut-buyut. Sing nganti sak niki tenggen kula. Ya ora tau tak borene kuwi nutuk jenengan iki wonten. Wae tak simpen. Iki kula simpen yo ora tak yakini, wis biasa disimpen wae buyut-buyut wis. Riyen gak diagem bapak tak niki tak agem kula. Sak niki anak kula Hasan nggih kula kandhani. Ini nanti Hasan yang nyimpen. Ya meskipun aku yo ora yakin nek ono jimat wis biasa. Iki kula tinggal, mau colong yo oleh. Wae nak ae darane tenan oleh. Tapi nak kibar nyolong mulai kecelakaan aja takut aku. Orang perkara tongkate sing kramat, sing duwe ku wong alim ngawur. Bahaya iki napa? Lha gak ada tongkat ku kali, warisan king bapak, bapak sing bapak bapak. Kula gak ada tongkat sing ibu. Iya ni juga, apa ibu ni juga no ibu, betul juga no. Terus kena bujuk bujuk. Jadi kalau kata kan, dah pulak buat apa apa hari ni dalam hati hati kan ngekak no pulak, betul tidur pulak ngekak. Jadi buat tolong pulak pulak ni mulai ramah sangat terus mengulur jurayakin. Tapi kalau ni kumal, pangeran kiri hak nak menghukum kuwe, mau nyolok orang dihukum. Nah pulak ya pasal. Wakanat ni kira ni jadi. Nabi Su'ad itu ya duwe tongkat. Tongkate kombak bae para nabi. Nabi Harun iku ya duwe sunduk. Sunduk iku nang kotak. Tapi mboten kotak ATM agak itu mboten. Iku nak nabi sinten sing tukang perang sapa nggih, Pak? Tolot. Nggih tolot. Tolot iku panglima perang. Iku ya menungso. PD-ne perang iku nak duwe tabu. Tabut itu isine itu, yo mau kotak cuma kotak itu riyan digo para nabi nyimpen klambi nyimpen berhubung wae nabi disimpen. Tapi ora terus dadi jimat, nah jimat itu ora sing darani sirik. Tapi yo dadi biasa dadi kenang. Mulane inna ayata mulkihi ayat ya kumutabu tu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi nak tolot itu sebagai panglima perang, benatine ayem, yo dene nyimpen tabut sing tabut iku ana kenangan-kenangane Nabi Musa lan Nabi Sinten. Kula nganti sak iki gak ada kitab badani buyut-buyut. Kula nggih duwe mushaf buyut-buyut. Kula nggih dicet bapak riyen niku badhe wafat niku teng Yogya. Kurang setahun wafat teng Yogya. Kula dikek isepan. Cung kuwi sebenarnya segenteni aku. Kajian Yogya 4 bulan dari di Yogya beliau wafat. Nggih kula simpen kula cedhak nang Mekah, nang Madinah, kula nggih itikaf. Iwo kultus serban itu buat nanti kulo punya, tadi kulo mulang kita tahu serban, ini biasa. Tapi kulo gak, sebelum buyut-buyut kulo gak ada, bukit bapak bukit kulo. Terus ayat ini setinggi buat, tapi tak tahu kue orang. Tapi buat colong lah, buka tenang nanti. Tapi dia keramat tenang. Iya itu kan biasa seperti itu. Oh coba arah di sini, kalau anak nyimpan dulu buat arah di sini, berarti Nabi Musa sirik, Nabi Suhaib. Mbok yo wong ngaji, paham ya. Lu tenan iki lho, lha saiki Nabi Su'aib kuwi iki Nabi Musa apa ya, Dok? Tongkat. Terus tongkat iki tongkat iki sapa? Wa kana asal anbiya, durunge dicekel para. Terus bawa ko afia dia. Ya terus apa agak piye gitu, Dok? Iku tongkat digawe zaman Nabi itu. Atam min afil jannah sapa kayu nopo? Ora apa perut niku mboten. Orang kau kalau ya aku apa asam apa jadi galak apa sih terkenal loh apa jadi galak asam apa baru kan buatan baru kan dia kira yang terbang itu dimatin. Jadi Nabi Adam itu dua tongkat ke suwargo. Ini kenangan. Ya wes juga butuh nih untuk Nabi Su'aib untuk Nabi. Lah nak nyimpen tongkat itu sirik berarti Nabi Musa. Yes biasa. Tapi itu sih berlebihan tuh. Diminyaki nak suro dikene. Apa jeneng jero-jero iki, Pak? Wis biasa. Kulo tapi gegabah, kulo tongkat, kata tongkat sing koyo buyut-buyut nganti saiki ora dipangan ngan. Padahal kayune kayu nom, mboten kayu kuwo. Iki kulo gledak nom. Ya ora tau dicokok wong nganti iki ora sampean saiki minat karo. Pak Grila ge sampean berarti. Wong mulai dicek ora iya. Ya biasa.
Ya pokoknya beriling-ilingan. Ya kula ya ora. Kula terbang juga daging buyut-buyut. Dia tapi mboten ate kula nggih. Kula tak kok teng kota jejer kitab Ihya, jejer kitab Sabtu Kotik jalan ya kitab-kitab yang soleh-soleh. Lagi kula simpen. Ya biasa. Kadang-kadang kula nakalan pengiran dajit kula damel. Ya beriling-ilingan wae bapak. Ya mboten-mboten to. Nah kula temeka kula damel berkali-kali kula temeka kula damel. Nggih mboten-mboten to biasa. Ya buktinya Kanjeng Nabi nakai hadiah buat Al-Qurni ke Jubah. Jubah itu ya disimpan. Sampai tadi kita musim Turki Jubah ya, gitu. Kanjeng Nabi yang dihadiah no, gitu. Ya biasa, itu biasa. Udah nyimpan itu ini biasa. Orang terus apa? Ya sira itu buat menyanyi, buat menyanyi, terus macam-macam. Terus nganggur nanti. Sira itu orang yang jelas apa? Hukumnya mau nganggur, ya dipekerjakan mau nganggur. Gitu. Hukumnya jadi jelas ya. Wa amar Rasulaikun ibna tahu antuk tiya Musa asal yatfahu dia tiba anak siya tongkat itu dia kena gue nuduk-nuduk ulo tau apa pokoknya sederhana mau yatfahu tiba anak siya wakanat asal ambiya eleng-eleng apa wakanat asal ambiya itu tongkat kayak nabi-nabi ini seindah bahwa kok afiya dia asal adam min asil jannah songkoh wet nopo suar suar ini kalau wajah sarah ya bahwa nyimpen ngotot itu ya asal. Iku kan gaweane Nabi Adam sangka kayu swarga. Wa tawarotat hal anbiya ubada Adam. Fasorat minhu ila Nuh, summa ila Ibrahim, hatta wasalat ila Su'aib. Wa kana la ya'khudhuha ghairu nabiyyin illa akal. Dadi yes ngoten niku. Dadi tongkat iku mulai Nabi Adam terus kena Nabi Nuh, Nabi Nuh kena Nabi Ibrahim, kena Nabi Su'aib. Lah sampeyan tak kok ora teng kula, Gus, kowe ra putune, Mas. Kue rana apa? Jadi intinya biasa, kita ada hukum sirik. Mulai-mulai hati-hati banget sih. Ada hukum sirik. Biasanya yang di tradisi nyimpen itu mati. Cuma kita ya rasa darah ini terus penting. Nah darah ini penting, bisa gue simpan itu rasa ngerti Nabi Su'aib. Itu tongkatnya tunggul amat tuh. Merkutnya gue ngomong. Faham ya? Jadi ya biasa ya nak pergi tongkat juga, we nak menolong yang ngomong nak ulo kena gunung tu, itu mana aja, we. Mana nak turu, we nak nak tongkat pinggir, nak menolong, we semua aja, nak nak cuci mengamuk, gua pisau banyak kalau tongkat, nak rumah aja, tu we nak, jatuh dari rumah semua kan tu. Jadi biasa kan terasa hukum isi, jadi jelas gitu terus. Ini jenenge wong apik anggon dikei tongkat. Lah wong tapi nabi kok dikei tongkat biasa kan ya ora lucu kan dikei tongkat sing warisan para. Jadi jelas ini ya Allah. Wa tawarat hal anbiya ba'da Adam fasarat minhu ila Nuh, summa ila Ibrahim hatta wasalat isya. Iki kasus niku to napa? Inna ayata mulkihi ayya tiakum mutaqutu fi sakinatum mir rabbikum wa taqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaika. Tapi yang mau inna fi dzalika la ayatan lakum. Yo mau dadi ayat. Mana nganti? Ulang nanti di tamu, kurang ajar tenang tamu itu. Mantau tenang dulu. Bapak wafat tu lebih seminggu. Ni wana tamu. Gus, jenengan gada kelambi atau kusumo. Jenengmu Yai Nur Salim itu gada. Ni ku warisannya kali joko. Waduh, ni ku pulau wanton minimal ni ku pulau wanton 200 juta. Gua tergada. Gua tapi biasanya Kiai itu tiga anak putra wari. Waktu bahasa pengawasan itu anggeng mantau itu tak betul apa aku sumpah lah ya situ tak tahu kalau tak tidak no untuk aku semua jadi untuk aku semua itu jadi rompi kecil di sebuah kali joko terus diwaris no macam-macam aku nak mau ngepas aku yang ngaguk pas lah pulau aku yang nganti saya kira nah nanti saya kira sering dia tamu tak gue tuh jadi tiang-tiang jeneng-jeneng ya corong pulau itu mau nakalan tak kayak noning pasar tak gelarang kok jimat kancing tapi normalin pulau wil duwi normalin normalin tapi kan ora lucu lah misalnya ya tapi ya semua nganggur ya kan gak takut iji beli wah pulau ini utangnya kada terus namun dagangan iji itu nyawa utang lah itu mahalus sakit ya itu maksudnya itu sempokok ya ini kenapa? Jadi lengi-lengi tapi kan ada yang disini kuwajol lah ini jelas ya Nabi Musa nyimpen tongkat saking mertuanya Nabi Sinten Nabi Su'aib sangkong dan baik sedugi sinten Nabi Adam. Terus setelah itu neng era Tolot itu nyimpen tabut. Tabut itu macam kotak.
kota niku ana fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka al Musa wa walane Khalid bin Walid niku nak perang niku menangan niku diantarane kesaksiane Khalid bin Walid ning ketuku iku ana rambuté Kanjeng Nabi. Kuriyan Kanjeng Nabi nak potong sahabat rebutan. Terus ana sing tok rambut ngarep, ana sing tok rambut dhuwur. Khalid itu rambut ngarep terus ditakok ning Baik. Iku tiap perang niku tahu petune keblok ya perang kok kalah. Ora ra kotor pir wong durian niku. Akhirnya yo ana wong nyimpen. Akhire mulane rambuté Rasulullah tak niku wonten teng turu. Yo saniki tapi kan intinya yo ono pun. Tapi sahabat yang orang nyimpen lu yo ake. Sing nyimpen yo susah ya opo lah ilmu luas yo. Susah ya opo sih gitu ilmu luas. Wong penak wae tetep imane be Allah Subhanahu. Sahabat sing nyimpen jelas solid sing wale. Sing ra nyimpen yo ake. Sing nyimpen. So, Nabi sing ra nyimpen tongkat yo ake. Nabi Muhammad nyatane mboten nyimpen tongkat. Yo diuripen. Nabi Musa nyimpen. Nabi Ibrahim ya orang ngangkat nggak tongkat ngalor itu, sing betul Nabi ya nyatane yo ya ape wae. Nabi Ibrahim padahal duwe tapi jarang. Nah, Nabi Musa nya dimanfaat no tenan. Dua lebih Fir'aun itu gue tongkat nyabut segoro itu kemudian itu sokongan gue tongkat mantap. Tapi Nabi Liane nyatane yo orang nggak cerita ngalor itu betul nopo tongkat tiga duel maksudnya. Ini betul tongkat dia. Tapi Imam Syafi'i itu di fatwa yang terunik. Uang nak patang puluh tahun umur di kesunatan gue tongkat. Lo jadi emang gue khawatir sama yang sakit dan gitu. Tapi alasan Imam Syafi'i itu litas kuro anna kamu safirun fiyadi. Dari kan masyur Imam Syafi'i ini kok nak tindakan betul tongkat. Kita koi lima daya Syafi'i tak kudu ala laso waktu pun tak koi ya. Jadi nanti kuat gue tongkat. Di atas karo anni musafir. Kena gue eleng nak kuning gue jamu. Lungo mereka hati rian orang rian aku kau betul tongkat mereka rawan orang ulama macam-macam gue ingin-ingan nak aku itu tak apa oh coba saya ikamen bi anan itu lari akhirat di kufar Facebookan bi anan gue grup jam 11 kemi gue ngajur lari akhirat di kufar mereka itu gue tongkat beneleng nopo mati tak apa tapi orang musola gue tongkat beneleng tu penak tu baru ngomong apa itu praktek nopo ya, nak jumatan gue tongkat, sampai merem-merem geleng aku itu berdoa. Tapi malah tapi pas mana kan nanti. Nah, kalau tak lagi mohon 40 lebih. Karena kalau ya gue tongkat, tapi ya buat disalah paham gue malah repot dari itu tongkat sakti malah. Nah, kalau kadung terkenal, wah repot nggak mau ngalih, mesti mau pikiran gue, aku mesti tongkat wasiat, tuh malah repot. Wah, malah repot. Dianggap tongkat keluar dari gua itu malah repot, malah repot. Tapi yang jelas yang munisirnya gua ojo cari agen ya. Mereka Nabi Musa gitu betul tongkat. Ya Nabi Sintan Tolot itu gitu. Nabi ke Tolot ini gua gitu betul kenangan. Ya semuanya ngerti ini gua, semuanya kunani kuno. Kue nyimpen rambut ya ada sohabat yang lampai. Gua nyimpen ya ada sohabat yang misalnya Sayyidina Umar itu fanatik aku kepentingan kurang mati aku mau cerita kepengen di sarekno pinggirnya Kanjeng Nabi dan aku umpama dekat wong soleh kurang penting Umar berarti orang kepengen di sarekno sisir Kanjeng nyatanya kepengen untuk barokai parek Nabi parek Sinten aku tapi kejaran yang uniku penting banget dia keliru nyatanya sahabat dia ya orang ngono Utsman ya teng Baki sahabat kabeh semuanya ning Baki ya orang ngotot di pinggirnya Kanjeng. Nah tapi kok gue rasa pengen pikirin lah tuh, gue nggak rasa pengen pikirin. Yo, tapi yo, iki yo, ya biasa wel al amru wa, dari Imam Malik al amru wa. Urusan gue jem. Yes, mau apa sih? Ono sing seneng kabudut ning Mekah ke kota suci, ning Madinah kota suci. Ono sing ora seneng. Perkara ini nak ning Mekah berarti sentralisasi Islam. Akhirnya Abu Darda tindak tengsam. Salman al Farisi tembudi. Mereka bisa dakwah yang tinggi. Akhirnya sebagian besar sahabat tindak. Berarti buat tentang kota suci. Tapi betul misi suci yaitu dakwah hilang. Faham ya? Nah, kalau kita mati ini, ini sebuah dua. Ini ya suci yang dakwah misi. Ya semua. Faham? Ini biasa ya. Al-Amru. Wah, dari Imam Malik ini Al-Amru. Wah. Pak Abu Dhabi mengko ngalap.
haing aso sapa Musa Isa di ilmi Syuaib bin kelawan sepengetahuan Nabi Syuaib falamma qatam salat subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa jalala arsyihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa jalala arsyihi سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات العلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات العلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه